So set the video first, then begin something. Not yet. Wait. Where's the video? Is it on? Should you be able to see yourself? No. Agak ke bawah. Let's start this. Top of the morning! I'm Rizky. And I'm Kamil. Welcome back to our webinar, The Magic of Tufel. Okay. Nah, kembali lagi bersama kami ya. Dan mungkin bagi yang belum tahu, ini sebenarnya webinar yang kedua kita. Nah, kita sebelumnya membahas tentang IELTS ya. Sekarang kita mencoba untuk menambah ilmu lagi di bidang itu. Oke, sebelum kita mulai, kayaknya kita kenalan dulu ya sama beberapa partisipan yang sudah hadir. Let's see how many participants there are. Coba mana ya? Dan ternyata yang datang juga banyak ya. Ya, dari berbagai tempat dari Indonesia. Dari apa biasanya nih? Sabang sampai Merauke. Iya. Di sini kita lihat ada yang dari NTT, ada yang dari Bengkulu juga ya. Ada yang dari Bukit Tinggi. Maybe you can say hi, guys. Hello. You can use the chat to introduce yourself. Oke, di sini juga ada yang dari ada yang dari Pekanbaru, Padang. Dari Padang itu juga. Ada yang dari Boyolali. Boyolali, Pamulang. Lamongan juga ya. Okay. Pasti yang dekat-dekat Jakarta. Oke. Okay. Ya, di Jakarta, Bandung juga, Bogor juga ya, Jabodetabek lah ya. Okay. Nah, tapi sebelum kita mulai, mungkin kita tutup dulu ya, karena hari ini kita semua bisa ada di sini. Dan kami juga berdoa teman-teman selalu sehat, yes. Ya. Dan kita, biar kita bisa terus belajar. Ya, terus belajar di sini. Oke, okay. So kita akan bahas apa nih hari ini? Apa ya? Terus apa guys? Oke, jadi... oh iya, tunggu dulu. Mungkin kita harus kasih tahu ke teman-teman rules-nya kayak gimana nih kalau untuk ini ya. Oke. Jadi untuk di webinar ini, oke, teman-teman yang masuk itu otomatis langsung mute ya. Gitu. Karena kita nggak mau nanti tiba-tiba ada chaos gitu. Wah, semua ngomong. Tapi ya. Nanti kalau misalnya kita kasih kesempatan untuk berinteraksi, akan kita unmute sendiri ya. Iya, oke. Okay. Kemudian kalau misalnya mau bertanya atau mau memberi komentar mungkin ya atau ingin berpartisipasi bisa menggunakan fitur raise hand-nya ya. Mungkin kita tes dulu aja kali ya. Boleh, okay. Boleh. Everyone, can you guys please raise your hand? Okay, Fea, thank you. Okay. Mulai kan boleh coba. Kita banyak ya, ada Eti, ada Budi ya. Keep ini ya, selalu, apa namanya, keep oke, okay. Kita lihat di sini udah ada beberapa yang raise hand, okay, thank you. Oke, okay, ada Thea ya. Oke, okay, ada Thea. Oke, okay. Raise hand itu fiturnya kalau di kalau kalian menggunakan komputer itu ada di participant ya. Kemudian di sini di bawahnya ada ya, di kanan bawah ada. Oke. Oke. Okay. Nah, so oke, okay, kita langsung masuk aja mungkin ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, jadi kita hari ini bakal ngebahas ya, mungkin dari judulnya juga jelas ya. Ya, kita akan ngebahas pokok.
Oke. Okay. Nah, mungkin teman-teman yang ikut webinar ini sekarang udah tahu gitu ya, maksudnya TOEFL itu apa gitu ya, karena emang secara historis juga udah cukup lama yeah. Gitu ada TOEFL gitu. Dan tapi kita overview aja, mungkin ada yang belum tahu TOEFL itu apa, mungkin pengen tahu. Gitu. Jadi kita bakal bahas sedikit ya, nggak akan terlalu lama. Ya semacam jadi, overview gitu ya. Sebenarnya TOEFL itu buat apa sih? Jadi TOEFL itu pada dasarnya TOEFL itu buat umumnya misalkan mau lanjutin kuliah, oke. Okay. Bahkan selain akademik pun itu untuk kerja juga bisa. Kalau bisa TOEFL ITP. ITP ya. Jadi pasti kepake banget ya kalau misalnya kita udah sertifikatnya ya. Kepake gitu. Itu buktikan kalau kalian udah punya sertifikatnya, buktikan bahwa teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar gitu. Jadi kalau TOEFL itu khusus bahasa Inggris aja ya? Khusus bahasa Inggris. Berarti nggak ada matematikanya? Oh enggak. kalau itu ini ya SAT ya. Ada lagi. Ya. Mungkin nanti kita bikin lagi lagi. Bisa. Oke. Okay. Tunggu aja ya. Okay. Kemudian kalau sebenarnya dari TOEFL sendiri yang di tes itu apa aja sih? Nah di TOEFL, Kevin okay, nanti kita lihat di sini ya. Oke, okay, TOEFL in the Quiz here kita lihat. Nah, kita hari ini membahas menginformasikan juga ya. TOEFL PBT. Oke, okay, PBT itu singkatan dari PBT itu singkatan dari paper based test. Paper based test. Oke, okay, jadi yang harus kalian tahu dulu ya, paper based test. Nah, di TOEFL PBT itu ada yang pertama yang diuji itu listening. Oke, okay, jadi seberapa mantap kalian apa dalam mendengarkan bahasa Inggris. Oke. Okay. Yang kedua itu ada structure and written expression. Mungkin kalau umumnya itu grammar gitu ya. Grammar ya. Yang rata-rata orang kita tuh suka ya kalau udah ngerti grammar gitu ya. Kayak ketakutan. Tapi santai ya, sebenarnya enggak harus ditakuti. Iya. Structure and written expression. Dan yang terakhir kita ada reading comprehension. Jadi kalau reading ya berarti tentu membahas tentang ini ya, membaca ya, understanding probably. Understanding, understanding. Nah, secara umum ini ya tentang PBT. Dan oh iya, kayaknya kita punya panggilan khusus juga. Panggilan khusus untuk partisipan ya. Untuk partisipan. Okay. Apa nih? Nah, berhubung tema kita ini ya, tema kita the magic of magic, gitu. Pasti apa? Ininya ke dunia sihir gitu. Yeah. Orangnya penyihir apa penyihir? Wizard. Yeah. Wizard. Okay. So you guys are all wizards, but still apprentice. Belum dapat sertifikat. Belum dapat sertifikat. So we're going to call you apprentice, the wizard of apprentice. Yeah. Yeah. Nah, jadi sebenarnya TOEFL PBT itu satu-satunya TOEFL. Atau ada TOEFL yang lain? Nah, sebenarnya untuk TOEFL sendiri, TOEFL PBT ini bisa disebut yang paling lama berjalan ya. Jadi yang paling awal gitu. Sebenarnya selain TOEFL PBT, itu juga ada TOEFL CBT. CBT. Kalau tadi PBT paper-based, kalau CBT? Kalau CBT computer-based. Oke. Okay. Nah, terus seiring berjalannya waktu, finally itu ada yang paling terbaru sebenarnya itu adalah TOEFL IBT. IBT. TOEFL IBT itu internet. Oke. Okay. Ya mengikuti zaman ya. Sekarang kan udah industrial revolution 4.0 ya. 4.0. Oke. Okay. Ya. Udah nggak urusan sama kertas. Jadi sebenarnya TOEFL itu arahnya udah ke teknologi. Cloud. Jadi kan ngerjain di awan. Gitu. Tapi yang sekarang kita fokusin berarti yang PBT-nya ya? Sekarang kita fokusin PBT, karena di Indonesia, nah ini salah satu alasan di Indonesia itu masih di-emphasize untuk PBT juga, ya, okay. Masih diterima ya. Oke, okay. I think we should go to the next one. Oke, okay. So let's see, berarti kita akan mulai dengan listening dulu ya? Dengan, ya, ini ada sedikit apa namanya beberapa hal yang harus kalian tahu dulu gitu ya, mungkin bisa dibilang teman-teman tahu dulu bisa dibilang ini tuh modalnya. Oke, sekarang maksudnya dengan modal coba kita lihat selanjutnya.
types of questions. Types of questions. Oh, berarti kita akan ngebahas ada berapa tipe pertanyaan ya? Ya, berapa. Mungkin nggak semua ya, nggak semua. Tapi kita akan menunjukkan secara umum types of questionnya gimana sih di toko itu. So, yang umumnya ya? Yes. Because ibarat ketika kalian mau membangun bangunan, gitu, kalian harus punya fondasi yang kuat kalau emang benar-benar mau bikin bangunan. Gitu. Ah, that's right. So we're going to do the magic construct, yeah, to construct yourself. The ingredients. Okay, mungkin kalau di dunia Profesor Snape tuh potion making. Ya, kita harus sebelum kita ke spellnya. Iya. Yeah. Okay, kita lihat di sini. Ada apa nih? Okay, yang pertama ini ada. Okay, okay, if you look at here. Nah, ini. This is one of the type of question from TOEFL, and specifically this is for the listening test. Listening. Nah, dan di TOEFL, justru ini yang bikin beda. Because in TOEFL listening test, you will not see the question. Yeah, gak akan ada. Jadi di tiap number itu gak akan ada, what does the man mean? Yeah. Tapi si questionnya sendiri nanti akan ada di audio. Kan mungkin di audionya. Oke. Okay. Tapi ini semuanya kalau TOEFL apakah akan selalu multiple choices untuk PBT TOEFL? Nah, untuk PBT TOEFL mayoritas multiple choices. So, ada satu pengecualian yang nanti bakal kita lihat di sini ya. Di written expression. Nah, tapi untuk listening mesti kayak gini ya. Dan ada ada 4 options ya, A, B, C, D. Nah, dan A, B, C, D gitu. Ya, kita lihat dulu yang pertama ya. Nah ini tuh si tipe soalnya untuk listening. So what type of questions are these? Karena tadi kan katanya yang pertama nggak ada itunya ya, nggak ada pertanyaannya. Yeah. Kemudian that's for listening. Kalau misalnya untuk yang lain mungkin? Untuk yang lain kita lihat ya. Okay. Ada yang kedua dulu. Okay, ini yang kedua ya. Yang kedua ini. See, this is still multiple choice ya, multiple choice questions. Nah, tapi kalau dilihat di sini ada blanks ya. Nah, ini sebenarnya soal TOEFL yang structure. Jadi udah masuk ranah grammar. Soalnya kayak gini. Karena dari structure sendiri ya pasti nggak ada listeningnya ya. Jadi pasti pertanyaannya akan muncul di kertas. Iya, yeah, pasti bilang. Kalau karena structure itu pasti ada pertanyaannya dengan apa namanya yang unik. Khasnya adalah itu ada fill in the blanks-nya. Gitu. Oke, okay, okay, tadi ada request dari Mbak Evi. Katanya, soalnya bisa dihilangkan aja biar suaranya lebih jernih. Oh ya, yeah, oke, okay, thank you. Let's see. Oke, okay, I hope it's clearer now. Oke, okay, soalnya udah oke okay, ya. Terakhir kita di soal structure dan itu multiple choice. Gimana caranya ngerjainnya? Nanti kita lihat. Oke, terus kita ke yang selanjutnya itu ada masih di ranah grammar ya, tapi kali ini dia ada di written expression. Written expression. Tadi okay. Structure ya. Ya. Berarti ini sebenarnya di satu section ya? Ya. Jadi ada di satu section. Di satu section itu ada dua tipe soal yang berbeda. Nah kalau ini kalau di written expression itu bakal ada satu kalimat. Nah, okay. Sebenarnya pilihannya ini ada sedikit kesalahan teknis by the way. Harusnya ABCD-nya nggak di situ. Oh iya, dia ngurut ya. Harusnya ngurut. Jadi ABC-nya kalau nih misalkan ceramics can be harder. Nah, di sini harusnya ada beberapa kata yang digaris bawahi. Nah, nanti pilihannya tuh ABC-nya di kata-kata yang di garis bawah okay. Itu. Misalnya di bawah di ceramics ada garis garis bawahnya nah, ada A gitu ya. Itu berarti itu pilihan A. Ah. Jadi sebenarnya sih multiple choice juga, cuman dia disatuin sama si sentence-nya gitu. Okay. Yang nomor 17 ini juga sama sebenarnya ya. 17 ini juga sama, cuman ya, ini ada sedikit technical difficulties. Okay, apprentices, the last one for the type of question here is actually reading. Oh no, yeah. I actually don't like reading. Okay, why did you like reading? Agak butuh waktu lama untuk baca kan, semuanya harus dibaca kan? Apakah semuanya harus dibaca?
Nah, itu miskonsepsi paling umum ya kalau tentang sebenarnya kali teman-teman nggak harus baca semuanya. So there are specific parts that you should do. Jadi nggak harus semua. Jadi hanya ada hal spesifik biar kalian bisa ngejawab soal, biar teman-teman bisa ngejawab soal-soalnya juga. Gitu. Berarti bisa menghemat waktu juga ya dengan strategi itu mungkin. Ya, karena ya waktunya kan cukup ini juga ya, cukup apa ketat ya, gitu. Mm-hmm. Karena terutama reading ya, reading ya 50 questions. Ya, ada 50 pertanyaan. 50 pertanyaan reading gitu, bayangin aja. Jadi kalau untuk reading itu harus efisien. Mm-hmm. Which you're going to talk about later. Oke. Oke. Okay. Nah, mungkin kita lihat ya contohnya ya. Ini 4 types of question gitu. Oke. Okay. Sekarang kita masuk ke mana nih? Masuk ke? Udah masuk spellnya. Okay. Oh, di sini kita ada ke... gambaran awal dari yang harus kita ketahui tentang TOEFL mungkin? Nah itu udah kita obrolin tadi ya. Oke. Okay. Oke, okay. Berarti sebenarnya next-nya adalah? Apa ini? Apa ini? Kita, ini ya, magic apa? Kita tentang magic di sini, jadi ada... unsur-unsur Harry Potter ya lah. Gitu. Okay, we see four arrows here. Okay. So we have the first one here. Okay. Jadi, so what we're going to talk about? We're going to talk about the spells. Yeah. Spells. The secret spells that you guys are going to learn. Si mantranya. Ya? Si mantranya. Ini mungkin bakal agak aneh-aneh gitu ya dari namanya gitu. But don't worry, later on I'm going to give explanation about it. Yeah, kita akan jelasin. Ini ada first spell. First spellnya adalah antiqua. Antiqua. Ya. Hey. Antiqua. Apa itu antiqua? Kok kepikirannya kayak aqua ya, kayak air ya. Antara aqua atau antik gitu. Ya, antik. Air antik. Oke, okay. Spell satu antiqua. Spell keduanya ada accord. Accord. Accord, ya, ada accord. Merek mobil ya. Iya, Honda ya. Honda Accord. Yeah. Oke, okay. Terus the third spell, logos. Oke. Okay. Mungkin teman-teman kalian, teman-teman juga punya sedikit petunjuk gitu ya, logos itu apa? Mungkin kalian. And the fourth spell is expulsio. Expulsio. Oke. Okay. Sebenarnya kita pakai apa? Metode spell atau metode mantra kayak gini biar lebih gampang diingat juga ya. Jadi kalian bisa lebih waktu webinar yang khusus IV ini ada spellnya. Jadi ya biar unik juga gitu. Oke, jadi kita punya four spells, antiqua, accord, logos, dan expulsio. Nah, dan dari 4 spells ini, oke, okay, 3 spells ini bakal kayak berhubungan dengan masing-masing skills yang diuji. Oh gitu. Oke, okay, jadi spell 1 itu listening. Oke. Okay. Spell 2 is structure and written expression. Mm-hmm. Okay, and spell 3 logos itu ke reading. Reading. Ya, yeah, reading. Kalau 4? Kalau 4, itu ultimate spell sebenarnya. Berarti bisa buat 3-3-nya? Ya, itu bisa membantu semua skills. Wow. Okay. Ya. Berarti jangan dulu pergi sebelum ini ya? Jangan dulu pergi. Ya. Gitu ya. Guest star-nya ini ada di akhir ya. Oke, okay, so let's move on to the next one. Nah, oh ya, nanti misalkan teman-teman punya pertanyaan juga tenang ada question and answer ya, the Q&A. Okay, welcome to the class, everyone. This is Ivy League's School of Wizardry. Kita ke spell number one ya, tadi apa? Antiqua. Antiqua. Nah, di situ I translate it for you. Okay, antiqua itu dari anticipating questions. Ah, gitu ya. Singkatan ya. Singkatan. Antiqua, anticipating questions. Okay. Jadi biar kalian gampang ingat juga. Nah, let's look at here. Apa itu antiqua? Okay, so here we see be able to foresee future events. Okay. Kayak ngeramal lagi ya? Kayak ngeramal, ya. Karena ya namanya peramal itu pasti bisa melihat masa depan. Hmm. Nah, kalian juga di sini, teman-teman juga di sini harus melihat masa depan. Specifically for listening, ya. Yeah? So, if you want to succeed in defeating TOEFL
listening test. Okay. You know, anticipating questions is an obligatory spell to master. Oh. Nah, kenapa? Mungkin tadi kalau udah merhatiin ininya, jadi soalnya, gimana coba? Perbedaan apa hal yang spesifik yang ada di tipe pertanyaan listening? Kalau maybe according to my experience, yang spesifik di pertanyaan listening adalah akan ada audionya dulu, terus pertanyaan, baru kita ngejawab. Iya. Tapi jawabannya sendiri sebelum audio pun udah bisa dilihat. Betul. Okay. Nah, jadi tapi ketika kita ngerjain, ketika teman-teman ngerjain TOEFL itu pasti nggak akan baru ngelihat pilihan jawabannya, otomatis ya belum lihat si pertanyaannya. Nah, di Antiqua ini, let's look at the instruction here. The target is ya tujuannya adalah untuk nebak pertanyaannya apa. Oke. Okay. Gitu. Bisa ya? Bisa. Untuk nebak pertanyaannya apa. Jadi kalian nggak cuman misalkan umumnya yang suka bikin pusing di listening itu adalah example. Ngejain nomor 1, nomor 2, ya. Terus okay, udah selesai nomor 2, kalian nungguin audionya. Orang-orang nungguin audionya. Begitu audionya jalan baru dengerin. Nah, itu justru yang bikin stres. Oh, yeah, stress okay. Dan it's hard to manage if you're not prepared, right? Ibarat kalau mau perang ya harus siap-siap dulu. Jadi yeah. Sebenarnya si listening ini ada jeda ya. Jadi kalau ada jeda, belum itu enggak ya? Iya, ada jeda. Nah, jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan jeda ini untuk predicting like what kind of question there would be on the next one. Okay. Yeah, let's look at the instruction here. So in the instruction, we have the first one here. Okay. Okay. This is the first one. Okay. So look for topic clues. Jadi cari dulu petunjuknya dari 4 pilihan jawaban itu. Apa yang menjadi pusat ininya gitu. Jadi bahasanya tuh apa? Nanti kita lihat ya. Jadi topiknya tuh apa dari keempat pilihan itu. Karena sebenarnya berarti si option ini nggak akan jauh-jauh dari topik utama ya. Nggak akan jauh. Meskipun ya pasti yang jawaban yang benar cuma satu ya. Iya. Gitu. Nah, gitu ya. Oke. Untuk yang kedua itu ada link and lock the pattern. Jadi maksudnya apa? Ketika kalian udah menemukan, nah kalian harus lihat koneksinya. Sehingga ke yang terakhir itu akhirnya you can unveil the topic. Ya, biar lebih jelas. Unveil the topic. Oke, okay. Kalian tahu nih dia bakal nanya apa, bakal ngomongin tentang apa. Kita lihat di yang selanjutnya. Okay, we have spell demonstration here. I wish I have the magical wand. Yeah, we should bring one. You have one, this one. Yeah, I have this. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, this is one example. Okay. Before she leaves her dormitory, yeah, during chemistry class, after the lab period, sama while she's eating lunch. Okay. Nah, misalkan kita aplikasikan strategi kita yang tadi, yeah, the instructions. First, we need to look at the general topic. Yeah. The general topic. Nah, di sini kalau bisa kita lihat, bisa diperhatiin dari kata awalnya. Kata-kata awalnya. Okay, di sini ada kata Before. Okay. Before, during, after, while. Nah, juga dapat before, during, after, sama while. Ini kalau ditarik garis lurus ngomongin tentang apa? Gimana kalau kita tanya teman-teman ya? Okay, teman-teman. So, Wizard Apprentices, kira-kira kalau ada kata-kata yang di awalnya pakai before, during, after, or while, ini pembahasannya tentang apa kira-kira? Boleh dijawab? Conjunction. Oke. Okay. Kamu tahu siapa? That's interesting. Ada conjunction. Kira-kira apa lagi nih? Coba teman-teman coba tebak di chat room ya. You can check the chat. Okay, to participate. Karena disini kita nggak mau cuma ngobrol duaan aja. Ada kata Sally katanya. Okay, Sally. Time. Okay. Jadi emang ini tentang time. Time.
Coba kita, mungkin kita artikan dulu ya, masing-masing dari kata-kata ini apa. Kalau before itu berarti? Before itu sebelum. Sebelum. Ya. During itu berarti? During berarti kan sedang berlangsung. Saat berlangsungnya. Ya. Kemudian after? Lawannya before. Lawannya before? Setelah. Nah, itu pasti kalau yang suka beauty-beauty tau. Lalu ada while. While. Kalau while itu artinya saat berlangsung juga ya? Iya, sama kayak juri. Ini sama juri. Okay. Tapi semua kata-kata ini sangkut pautnya tentang pertanyaannya nanti. Okay. Eh, tentang waktu. Tentang time. Ya. Tentang time. Okay. Nah, jadi setelah kalian link unveil, maksudnya unveil itu gimana? Kan nanti kita targetnya pertanyaan kan? Nah, coba pertanyaan yang menanyakan waktu apa? When? When, right? Oke, okay, when. Nah, jadi gitu. Jadi praktik kuasinya adalah when. Oke. Okay. Berarti si pertanyaan-pertanyaan yang ada di TOEFL ini, kalau untuk listening kebanyakan akan 5W1H ya. 5W1H. Oke. Okay. Berarti akan ada what, who juga ya. Why. Why or where mungkin ada. Where juga, juga ya. Ada juga when untuk waktu. Jadi fokus utamanya pertanyaannya pasti 5W1H. Okay. Berarti sebelum kita mulai, menjawab pertanyaannya, kita harus nebak juga ya? Harus nebak juga. Jadi two process ya? Yeah. Ada nebak pertanyaannya apa, pertanyaannya keluar, yeah. Nanti dijawab ya? Oke. Okay. Yeah, kan daripada gabut gitu ya, nungguin audio, bengong gitu ya, ya mending kan lebih efisien dan lebih gampang juga ngerjainnya. Gitu. Oke, okay. Nah coba... We want your participation in this too, so in the next part, actually, we have your turn. Okay, so this is demonstration. You guys, as our apprentice, as the TOEFL Wizard apprentices today, ooh, bit of demonstration. You need to demonstrate here. Okay, kita yang pertama, go. We have go to her office, call a taxi, show the man where to find a taxi and get directions. Oke, okay. Kira-kira apa nih yang ininya? Coba. Boleh. Yang akan jadi pertanyaannya ya? Yang akan menjadi pertanyaannya. Mungkin ya? Kita sekarang dikerucutkan jadi yang lima itu dulu paling ya. Iya. Apakah ini apakah pertanyaan what? Apakah pertanyaan who? When? Where, when, atau how? Iya. Kalau okay. Tahu siapa, answer instructions. Instructions, oke. Okay. Oh, berarti, oh itu how katanya. Oke, okay, how. Oke. Okay. Okay. Coba ada mungkin pertanyaan lain? Instruction itu berarti kayak, ini ya, apa, tahap yang harus dilakukan mungkin ya. Kalau harus melakukan sesuatu kan berarti kata kerja ya. Yeah. Di sini juga kita bisa lihat di option-nya, semuanya go, call, show, dan get. All of them are verbs ya. Iya. Mulainya dengan kata kerja. Oke. Okay. Sabella said, oh Sabella, Sally, and Fida said what? What? Yeah. Oke, okay. kalau what mungkin agak harus dilanjutkan ya, what apa ya? Betul, karena bisa dibilang ya teman-teman, what itu yang paling kemana-mana. Ya, paling versatile. Jinx. Jinx. Ya, paling versatile, karena tergantung what itu. Misalkan kayak what do, ya, yeah, terus what is, what will gitu mungkin. What ya. Will ya. Yeah. Jadi paling universal. Tapi itu udah ketemu what kan? Nah, di sini utamanya apa? Coba kita lihat ya apakah betul what? Coba predicting what do? What do ya. Okay. Yeah. Kenapa do? Nah, coba kita perhatiin di sini. Semuanya kata pertamanya apa? Go. Call. Show. Get. Nah, everything is verb. Ya? Ya, ya, nah, makanya pasti kalau ada verb, itu pasti what, blablabla, do. Ya, ya. Nah, of course, itu nggak apa. Kita ketika, teman-teman ketika prediksi itu nggak akan semua, wah, 100% correct. No. Iya, iya. But it's prevents. Orang yang meramal juga belum tentu ini ya, belum tentu pas ya. Iya. Nah, oke, okay, itu kan predictive question-nya. Oke, coba kita lihat ya, biar lebih enak gitu. Jadi question-nya sebenarnya apa? Question-nya? Ternyata question-nya nanti yang akan keluar di audionya. Iya, adalah what will the woman do next?
Nah, ini pertanyaan yang umum nggak sih di listening? Umum. Umum. Jadi cukup banyak di AI also. Di TOEFL, di TOEFL itu pertanyaan yang bertanyakan misalkan si orang ini akan melakukan apa gitu. Setelah si ini ya, setelah si dialog itu berlangsung. Iya, setelah dialog itu berlangsung, terus ngapain? Ada pertanyaan kayak gini. What will the woman do next? Gitu. Oke, okay. Ini ada satu lagi. Coba second chance. Second chance. Second chance. Sekarang ada at the beginning of the spring semester, during spring break, during final exam, sama right after final exam. I'm feeling a little deja vu here. Deja vu. Oke. Okay. Coba teman-teman. Oke, okay. Itu punya. Oke, Sabella. Okay, when, teman-teman ya, udah mulai mulai grasping ya, kayak udah mulai dapat juga gimana. Yes. Untuk ininya predicted question-nya adalah when, ya. Yeah. When apa nih kira-kira? Oke. Okay. Nah, when aja. Kalau kita lihat question-nya apa? When does this conversation take place, ya, yeah, gitu. When does this conversation take place? Mungkin ini pertanyaan yang cukup umum juga di TOEFL? Iya, cukup banyak. Jadi emang kalau di TOEFL itu yang listening-nya secara umum sih kayak ada contoh lainnya adalah kayak what does the man think of, let's say, someone? Yang misalkan di conversation itu lagi ngobrolin seseorang. Gitu. Oh, iya. Tentang pendapat dia ya, tentang opini-nya dia. Jadi emang cukup banyak gitu ya pertanyaan yang bahasanya umum gitu. So okay. Daily conversation, something like that gitu. Oke. Okay. Okay, well done guys. Okay, thank you yang udah participate. Yang belum participate, Rini, Putri, Budiani, thank you very much for participating. Also we have Adriana. Tiga, banyak sebenarnya yang participate. Banyak. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Yang belum participate, okay, we're waiting for you. Gak sama lu ya. Don't be shy. We're all learning. Oke. Okay. Nah, kita yang kedua sekarang. Tadi kita ingat dulu ya. Yang pertama adalah antiqua ya. Anticipating question. Question. Oke, okay, sekarang. Oke. Okay. Sekarang kita ada. Yang keduanya. Accord. Ingatnya Honda aja boleh. Honda Accord. Nah, di sini Accord itu maksudnya subject verb agreement. Subject verb agreement. Okay. Yeah. Berat nih. Ya. Berat. Maksud nih. Grammar ya. Ya, itu teman-teman nggak usah khawatir. This is actually not that complicated. Ya. Yeah? Okay. Nah, tapi ya untuk kata accord itu dari kata agreement sebenarnya. Oke. Okay. Karena dalam urusan structure atau grammar itu ada kaidah-kaidah yang khusus yang nggak boleh dianggap. Ya. Yeah? Contoh, misalkan di simple present tense, ya, yeah, misalkan subjeknya, let's say singular, the verb, misalkan yang to be, yang to be aja, subjeknya singularnya orang keberapa nih? Misalkan orang ketiga aja, misalkan. Kayak he, she, it mungkin ya, it juga bisa, gitu kan? To be. Berarti harus pakai is nggak sih? Ya, harus pakai is kan? Nah, kebayang. Itu subject verb agreement. Betul, itu subject verb agreement. Misalkan si subjeknya berubah pun, misalkan si subjeknya awalnya singular, yang third ya, yang third person, misalkan jadi plural. Misalkan kayak we. Mm. Ya, otomatis ada kaidahnya juga. Kita nggak bisa pakai is, kalau we harus pakai are kan? Mm-hmm. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu yang jadi dasar untuk teman-teman ya ngerjain soal-soal structure di TOEFL. Karena itu juga cukup banyak ya, dan ini bisa kalian cek juga. Nah, teman-teman cek juga. Nah, without further ado, let's look at the guide here. Understand the root of wisdom. Wisdom, ya. Yeah? Understand the root of wisdom. Nah, di sini sebenarnya menekankan that teman-teman harus bisa memahami si the foundation-nya gitu.
foundation dari structure itu adalah the subject verb agreement. Gitu. Kadang misalkan ada kasus, ada soal, nanti kita lihat juga ya, ada soal structure maupun written expression, itu langsung kadang bingung, ini where do you start? Gitu. Okay. Where do you start checking? Nah, the first thing that you need to start, itu adalah si subject verb-nya. Cek subject verb-nya. Hmm. Gitu. Jadi jangan dulu yang kayak, apakah kata yang digunakan benar atau enggak, tapi yeah, masih ke subject verb-nya. Apakah langsung kayak independent process? Wah, wow, itu ya kan. Conjunction dan sebagainya ya. Jadi the first thing that you need to check is the subject and the verb. Gitu ya. Nah, so on top of structure and written expression, yeah, the essential key is the subject verb agreement. Let's look at the instructions. The instructions, yeah, the first thing is to pay attention to singular or plural. Ini seringkali muncul. Subjeknya atau plural-nya? Iya, dari subjeknya. Nah, subjeknya cek singular atau plural. Mm. Yeah. The second one, pay attention to tenses accuracy. Ah, so tenses nih. tenses accuracy. Kayak misalkan, kalau misalkan di sentence itu ada tahun 1960. Oke. Okay. Tapi di situ tertulis, misalkan ada to be atau verbnya itu di verb one. Jadi, oh gitu. Jadi kalau misalnya subjeknya udah singular terus third person orang ketiga, okay, tapi udah si verbnya, tapi masih harus lihat kapannya ya. Iya. Okay. Ya sih perhatiin. Karena tenses juga salah satu yang sering muncul. Gitu. Jadi misalkan kayak tadi, kalau si singular and pluralnya, subject verbnya udah oke, okay. Tapi harus dilihat tensesnya. Ternyata udah 1960, which means in the past. In the past ya. Terus misalkan ya, si verbnya ternyata pakai yang present simple, nggak bisa kan? Oh, okay. Itu yang harus dibenahi. Berarti kalau misalnya dia pakai is, terus udah 1960 itu salah ya? Iya. Karena harusnya was. Harusnya pakai nanti words. Kita lihat ya biar lebih jelas. And the last one is check. Ya, yeah, check the sentence structure. Okay, so first one here, second one. Maksudnya apa nih check the sentence structure? Nah, baru setelah kalian ngecek tensesnya, misalkan tensesnya is okay too, kalian teman-teman check the sentence structure. Okay, gitu ya. Jadi tadi kan ada subject verb agreement, mm-hmm, kapannya, sama sentence structure. Nah, yeah. Bedanya apa nih sama tenses dengan singular or plural? Nah, dengan bedanya dengan tenses singular plural, kalau sentence structure itu dia lebih luas. Maksudnya lebih ini cakupannya tuh lebih jadi enggak kompleks lah, lebih kompleks ya. Karena kalau singular plural sama tenses accuracy itu hanya memperhatikan beberapa hal saja. Okay. Gitu. Kalau sentence structure itu berarti harus dilihat misalkan apakah di sentence itu ada misalkan apakah itu conditionals, uh-huh, atau apakah ada relative clause. Okay. Oh, gitu. Itu contoh-contohnya ya. Terus mungkin kayak simple sentence, apakah itu simple sentence atau complex sentence, ada compound sentence. Mungkin okay, banyak ya. Yeah. Nah, tapi nanti kita langsung aja kita demonstrasi ini di sini. Okay. Biar nggak pusing ya. Okay. So, demonstration. We have the first one here. From, nah this is from the structure ya. So teman-teman ingat ya kalau yang structure itu pasti multiple choice. Nah di sini kita ada the art of storytelling blah 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 almost as old as humanity. Okay. Nah tadi hal yang pertama yang harus dilakukan adalah check subject verbnya. Nah subjeknya apa nih? Subjeknya apa nih? Gitu. Storytelling. Nah ini yang sering misconception juga ya. Okay. Jadi kadang orang ngira ininya adalah storytelling. Karena kalau kita lihat kan berarti itu kan paling dekat sama yang harusnya ada verb di tengah itu ya. Ya. Tapi bukan itu si subjeknya. Tapi bukan itu subjeknya sebenarnya. Hmm. Jadi itu nanti menentukan si apa yang di sini. Nah, berarti kalau di soal yang ini, for example, the missing part is the verb. Ya. Yeah. Jadi verbnya nggak ada nih. Nah, terus harus diperhatiin. Nah, jadi sebenarnya the main subject, okay, subject utamanya adalah the art. Ini. Subject utamanya art. Art. Kenapa bukan storytelling? Nah,
Storytelling ini yang kita sebut sebagai object of preposition. Oh. Nah, preposition itu yang mananya nih? Preposition itu ini, ya? Of. Of-nya. Okay. So this one is what we call as object of preposition. Jadi, misalkan teman-teman menemukan ada suatu noun, ya, dan sebelumnya ada preposition, berarti itu bukan subjek utama. Oke. Okay. Berarti kata benda yang keluarnya setelah preposition itu kayak kata of keterangan to, gitu ya. Yeah. Apakah itu keterangan waktu atau tempat? Nah, kalau di sini berarti dia keterangan di sini keterangan bagian dari apa? Ya, itu of. Nah, jadi hati-hati untuk ini ya. Oke. Okay. So the art of storytelling. Nah, terus kita lihat di sini berarti kan yang kedua setelah subject verb tenses ya. Tenses kita lihat yang selanjutnya. Oke. Okay. Nah, ya. Dan di sini juga ya tenses, tapi di sini ketika kita lihat tenses-nya no problem. Oh, iya, ini udah ditentuin. Sama ya, semuanya present ya. Semuanya present. Berarti kalian enggak teman-teman enggak harus ribet wah ini tenses-nya gimana. Yeah. Jadi sebenarnya kalian enggak harus lakukan semua. Nah, itu relatif ke soalnya. Tapi mulai dari yang pertama, sex subject sama verb. Oke. Okay. Nah, di sini ada empat pilihan, that is, it is, sama being. Nah, di sini yang benar adalah be, ya. Is. Nah, kenapa bukan A, C, maupun B? Okay. Kalau C, di sini sebelum isnya ada it. Nah, sedangkan it itu kan, itu subject kan. Sedangkan kita di kalimatnya udah ada subject. Jadi, oh gitu, jadi kalau misalnya kita... Maksudnya dengan subject verb agreement juga berarti kalau ada dua subject, itu nggak boleh ya? Iya. Yeah. Jadi kalau misalnya kayak the art of storytelling, terus dikasih it lagi, padahal the art of storytelling itu kalau dipendekin atau diubah jadi kata ganti, it juga ya? It. Berarti kalau misalnya makanya jadi it is ya? Iya. Yeah. Gitu. Jadi intinya adalah dalam satu kalimat tidak boleh ada dua subject. Subject. Okay. Yeah. Kalau misalnya pakai and gitu gimana? Kalau N itu nggak masalah. Berarti itu satu subjek sebenarnya. Satu subjek karena pada dasarnya perubahan dari yang singular menjadi plural gitu. Jadi kalau misalnya if I say misalnya my wife and I, itu satu subjek. Iya. Okay. Satu subjek. Karena kalau digabungin jadi itu ya, jadi they ya. Jadi they ya gitu. Itu penggunaan. Eh, sorry, jadi we ya. My wife and I. My wife and I. The we. Oke, okay. Nah untuk that is itu juga nggak bisa karena nah, itu nggak apa namanya nggak cocok dengan strukturnya. That is itu harus ada penjelasan lebih lanjut dan itu kalimat yang berbeda nanti. Oke, okay, masuk ke kampanye. Tapi intinya di sini adalah perhatiin apa yang dibutuhkan oleh si kalimatnya. Oke, okay. Kita coba lihat. Nah ini sedikit ya, kita bahas sedikit untuk yang written expression-nya. Expression. Oke, okay, nah, jadi di written expression ini, nah harusnya kayak gini yang tadi. Oke, okay, coba kita lihat yang pertama. Minerals in seawater exist in the same proportions in all of the oceans of the world. Okay. Berarti dari salah satu dari yang di garis ini itu ada yang salah. Iya. Okay. Nah, untuk written expression, teman-teman harus nyari kesalahan di kalimatnya. Oke. Nah, mungkin kita tandain terus, dulu kali ya yang iya. Ini itu jadi apa? Misalkan jadi A, ya. Ini A gitu ya. Ini A. A. Exist-nya B. B. C. And finally D. Oke. Oke. Nah, waduh. Sekarang kita cek. Tadi hal pertama yang harus dilakukan apa? Subject verb agreement ya. The subject verb agreement. The first step is to check whether this is subject is singular or plural, dan apakah itu agree with the verb? Mm-hmm. Nah. Oh, oke. Okay. Berarti kalau subject plural agreement juga kita berarti harus tahu dulu mana subjeknya dan mana objeknya ya. Itu. Berarti kita harus identifikasi dulu kan, subjeknya mana? Subjeknya seawater. Seawater. Oke. Okay. Ingat apa? Sebelum seawater ada apa? Ada in. Ada in. Berarti object of? Object of preposition. Oke, oke. Okay. Berarti bukan ini, bukan seawater, tapi? Seawater. Ini? Minerals. Minerals.
Oke. Tadi kalau si water itu kan singular ya? Iya. Karena dia nggak ada S-nya. Karena nggak ada S-nya. Kalau minerals? Plural. Plural. Nah, sedangkan coba kita. Dan subjeknya, verbnya mana? Kata kerjanya harusnya kan setelah subjek nih. Subjek ya. Subjek ada di situ, kemudian ada keterangan ya. Ah. Di situ ada exist, itu exist. Verbnya berarti ya. Ini verbnya. Okay. Nah, jadi verbnya ini exist. Nah, sekarang kita lihat di bahasa Inggris ada aturan. Misalkan subjeknya plural. Uh-huh. Oke, okay. Misalkan verbnya action verb, uh-huh, kayak run, kick, yang memang dilakukan secara ya, ini gitu ya, itu nggak boleh diubah. Oh gitu, jadi nah, harus tetap. Iya, harus tetap. Dan ini ada perubahan di mana dia ditambahkan ada S-nya dan S gitu. Nah, kalau ditambah S itu untuk yang singular. Berarti main word-nya adalah exist aja ya, yang nggak pakai S aja. Oke. Okay. Jadi ini seharusnya cukup exist. Oke, okay. Tadi ada yang udah jawab nih, Sabella Friska katanya be, yes, exists, harusnya exist. Ya, benar okay, ya. Okay, thank you, Sabella. Kesalahan yang paling sering dilakukan adalah yang tadi ya, mengira bahwa noun yang setelah preposition itu adalah subject. Ya. Atau mungkin kadang orang ngiranya, pokoknya yang cari yang paling dekat dengan kata kerja lah. Iya, itu misalnya. Nah, kayaknya ini salah satu tipe jebakan ya. Iya. Jebakan yang sering ada di TOEFL. Ya. Adalah bahwa ada dua subject, atau ada dua noun, ada dua kata benda. Yang satu plural, yang satu singular. Iya. Atau sebaliknya ya. Nah, kita harus fokus ke yang sebelum atau yang jadi noun utamanya, yang sebelum, biasanya sih sebelum si prepositionnya ya. Betul. Okay. Jadi yang namanya tes ya, mau TOEFL mau ini pun, itu sebenarnya didesain untuk banyak menjebak gitu. Iya pasti. Seberapa tahu kalian gitu, seberapa tahu teman-teman, sama seberapa teliti teman-teman. Yang bikin TOEFL gini-gini. Ayo, yang mana ya? Oke. Okay. Nah, sekarang kita langsung praktis aja ya. Oke. Okay. Kita langsung praktis aja. Oke. Nah, oke. Okay. Here comes the demonstration. Oke, okay, teman-teman, it's your turn now. And we have a question here: crop rotation, blah blah blah, of preserving soil fertility. Okay, we have choices A, B, C, D. A is it is one method. B is one method. C is a method is one. D is one method. Ini berarti masih spellnya masih yang itu ya, yang subject verb agreement ya? Iya. Yeah. Ini kira-kira udah bisa masuk ke yang ininya belum? Apa tadi? Yang tenses-nya? Yang tenses. Tenses-nya kira-kira harus terlalu dipikirin nggak di sini kira-kira? Okay, di sini tenses-nya juga sama, masih nggak harus dipikirin, okay, ya. Karena di sini apa kan verb-nya dari verb-nya masih dari, bisa dilihat dari pilihannya juga. Okay, itu udah ada tiga, semuanya is. Yeah. Jadi nggak usah dipikirin. Nah, berarti harus lihat. Nah, ini juga ada satu ini ya, yang namanya word order sebenarnya. Word order. Iya, betul. Okay. Jadi word order ini yang mana yang harus ada di depan duluan. Oke. Okay. Gitu. Nah, oke, ini udah ada jawaban dari teman-teman. Wah, udah numpuk kayaknya. Wah, ini teman-teman tak percaya diri. Kebanyakan jawab B, ada juga yang jawab B. Ini pasti yang apa? Oh ya, ada yang B, ada yang B. Most of you guys answer okay, D ya. D. Nah, oke, okay, untuk yang ini jawabannya adalah D. Oh, really? Yeah. Wow, okay. Okay. Crop rotation is one method. Okay, of preserving soil okay fertility. Terus tadi yang jawab B, kenapa nih soalnya? Okay, yang jawab B kenapa? Nah, misalkan kita pilih B ya. Jadi kan crop rotation one method of preserving soil fertility. Okay. Nah, itu masih ada yang missing-nya. Missing apa coba? Oh, oke okay, oke. Okay. Ya, karena tadi subject verb agreement kita harus melocate. Iya. Harus ada subject, harus ada verb. Ya. Jadi okay, jangan sampai teman-teman
milih jawaban yang sebenarnya di situ butuhnya verb, tapi ternyata malah yang nggak ada verb, nggak ada verb. One method itu tipis kan, benar gitu, one method of research, tapi kurang verbnya. Yeah. Berarti kalau one method ini cuma kata benda aja ya, ini jadi nggak lengkap ya. Iya, yeah, jadi nggak lengkap. Nggak ada adalahnya. Iya, yeah, yeah. Bahasa Indonesia. Oke, okay. Now we have the second one. Nah ini bla bla bla. The dollar as its monetary unit in 1878. Nah, yang tadi verb. Kalau yang ini apa nih guys? Verb. Wah ini kayaknya cuma ada noun. Habis itu ada kata keterangan lagi ya. Sementara berarti yang hilang adalah subject dan verbnya ya. Iya. Yeah. Subjectnya hilang, verbnya juga hilang. Subjectnya hilang, verbnya hilang. Oke. Okay. Berarti gampang kan indikasikannya? Uh-huh. Oke, okay, kita udah ada beberapa jawaban. Coba kita lihat. Thank you, Dian. Dian said A. Budiani said A. Oke. Okay. Ada yang jawab C juga, tidak. Thank you. Kemudian Risa Putri and Sabella. Sabella is answering almost all the questions. Ya. Oke. Rata-rata di A. Tapi tadi ada yang C juga. Yeah. Oh ya, yeah, by the way, ini ada Evi Kurnia, you raise your hand. Oke, okay, perhaps mungkin yang tadi kayaknya ya. Tadi yang ini apa yang music? Oh ya. Yeah. Oke, okay, we're going to lower your hand, but if you want to ask another question, Evi, you can raise your hand again. Yes. Oke, okay. Nah, kita balik lagi. Back to the question here. Jawabannya yang tepat adalah Canada adopted. Tapi tadi ada yang jawab sing. Oke. Okay. Nah, tadi kan kita udah establish ya bahwa yang kurang adalah dua-duanya subject verb-nya. Uh-huh. Nah, ketika kita lihat oh ini subject verb. Ini cukup banyak jebakan sebenarnya. Iya. Yeah. Ya, contoh semuanya ada Canada adopted, ada adopted Canada, ada adopted Canada, ada Canadian okay. adoption. Tapi kalau kita ngelihat polanya di TOEFL ini pasti ada satu atau dua kata yang pasti akan selalu muncul di tiap option ya. Kayak di sini yeah. ada Canada dan ada adopted. Semuanya yeah. ada. Kemudian ada yang satu lagi jadi adoption ya. Iya. Yeah. Nah, ini ada perubahan. Nah, jadi teman-teman di TOEFL itu emang ya kalian diuji untuk ya keakuratannya. Uh-huh. Nah, untuk subject verb, karena di sini yang missingnya adalah intinya subject verb. Subject and verb. Nah, sedangkan di B, tadi C ya, ada yang jawab C ya? Ada yang jawab C. C juga kan sebenarnya ada subject verb-nya ya. It was adopted by Canada. Oke, okay. Kalau kita lihat di sini, subject-nya adalah it, verb-nya adalah was adopted, right? Ya. Yeah. Terus kenapa salah? Nah, ini it was yang C ini kan bentuk ini ya bentuk passive ya ada by-nya. It was adopted by Canada. Mm-hmm. Nah, ketika dihubungkan dengan ini, it was adopted by Canada, the dollar as its monetary unit in 1878. Oke, okay. Gitu ya. Nah, ini kurang klop. Dan ya. Kayaknya jadi ada kan tadi subjeknya satu nih. Iya. Subjek satu, verb satu, ini objeknya yang jadi dua ya. Iya, ini ada objeknya. Ada the dollar. Ada the dollar. Nah, jadi kurang klopnya kenapa? Karena masih ada missing link. Missing yeah. linknya? It was adopted by Canada. Oke. Okay. Okay. Mungkin bisa aja disambungin lagi gitu. Iya, iya, iya. Tapi ini nggak sempurna. Jadi kayak nggak lengkap gitu ya sih kalimatnya ya. Gitu. Lagian kalau misalnya pakai it was, biasanya kan kalau kata ganti itu sebelumnya disebutin sesuatu apa itu it-nya ya. Sementara di sini yeah. kan tiba-tiba it aja. Apa ini it? Ya. Nah, kadang-kadang emang cukup baik dibahkan juga ya it is. Kayak sebelumnya kan ada it is yeah, one. Yeah, sama gitu. Nah di sini yang paling, kadang-kadang jawabannya sederhana gitu. Tidak apa nggak selalu rumit gitu. Oh ya, yeah. Tadi ada one of my students, dia nanya, apakah trik untuk menjawab soal TOEFL yang structure atau mungkin yang semuanya adalah cari option yang paling panjang katanya. Nah, oke. Okay. Gimana? Sebenarnya bukan, nah, option yang panjang itu nggak selalu benar. Ini terbukti di soal yang ini gitu. Oke. Okay. Kayak ini it was adopted by Canada. I mean it looks cool, it looks complicated, yeah. ya, gitu. Tapi
nggak selalu seperti itu. Gitu. Jadi harus kembali ke apakah bisa atau mending jangan kita gunakan si strategi nyari yang paling panjang itu. Kurang tepat sih kalau nyari yang paling panjang ya. Oke. Nah, jadi harus dianalisa emang si strategi. Jadi tidak semudah itu ya. Semudah itu Ferguson ya. Oke. Nah kita sekarang belum satu lagi lah ya. Baik latihan. Oke, ini sekarang yang written expression. Oke. Nah, ini baru kita masuk ke mana ya? Coba kita perhatikan. Tadi udah subject verb, yang kedua adalah tenses accuracy. Oke. Coba teman-teman boleh kira-kira yang mana ya? Oh iya, ini belum ditandai. Yang win itu ada si A ya. Ini A, ini B, ini C. Apa set ya? Homologi. Oh jadi dua-duanya ya she set. Ya she set itu C ya. World record di. Oke teman-teman. A. Oke kita punya. Oke dari Sunny, Risa, thank you. Also Sabella as well. Sabella and Thea as always. Fida. Fida, Budiani, and Putri. Putri Nabila, everyone is A, ya, okay. Kenapa A? In your opinion, why is it A? Kita mulai dengan ini dulu ya. Tadi subject verb agreement. Subjeknya adalah Runa Wilma Rudolph. Runner Wilma Rudolph. Kemudian verbnya adalah win. Three gold medals itu objeknya ya. Yeah. Terus di situ kan ada at, berarti dia preposition ya. Yeah. Berarti kesananya itu keterangan. Kapannya ya? Betul. Lalu ada and, berarti dia nambah kalimat. She-nya balik lagi ke Wilma Rudolph, ada verb lagi di situ. Kayaknya kalau yang kedua udah bener ya? Iya. She's, set the world record for the 100 meter. Nah, jadi ketika kita lihat juga di sini, kan kita mulai dari subjek dulu. Nah, subjeknya kata Naufal ANC nih gimana nih? ANC ya. ANC. Ada nggak kira-kira pertanyaan Tufel yang jawabannya bisa dua gitu? Oke, okay. Kalau sebenarnya teman-teman di Tufel itu you can only choose one ya. Pasti satu ya. Pasti satu itu. Nah, jadi just make sure choose one. Oke, okay. Lalu kita lihat di sini. Kan subjeknya runner Wilma Rudolph. Nah, okay. Kita punya subjeknya runner Wilma. Rudolph. Yeah. Okay. Now, abis subjek kita pasti selalu verb. Nah, di sini nggak ada object of preposition kayak gitunya. Nah, jadi jelas di sini ada win. Win adalah verbnya yang kita yang di underline. Nah, terus kita cek nih, ini udah okay belum? Ya udah sih kan subjek. Kemudian, bentar. Ini apakah harus pakai S ya, Winnie? Nah, ini harus pakai S. Oke. Okay. Jadi sebenarnya satu petunjuk udah dapet tuh. Tapi sebenarnya ada yang menekankan lagi bahwa Win itu yang salah. Oh. Kenapa? Tapi karena ada waktunya juga ya di sini. Iya. Ya. Di sini ada apa? At the 1960 okay. Olympics. Nah, otomatis berarti past. Past tense. Berarti kalau S itu buat present kan ya? Kalau S itu buat present. Okay. Berarti harusnya misalkan diedit gitu ya. Oh. Jadi ibarat kalian tuh teman-teman di sini jadi editor. Ya. Gitu. Ini harus dibenerinnya dua kali. Satu, misalkan dicek ya, misalkan wins, tapi kita harus melihat juga ternyata di 1960 berarti kan pas. Past tense. Nah, itu berarti harusnya. Oke. Okay. And I think I remember kalau misalnya past tense itu mau subjeknya apapun, dia verbnya pasti verb itu ya. Iya. Yeah. Okay. Jadi nggak ada. Nggak kayak di present simple, yang ada di present tense, di mana ada penambahan S yang kayak gitu. Yeah. Jadi seharusnya, ini jawabannya A ya, everyone. Okay, so good job. Maybe for this one, kita coba tanya ke teman-teman juga, harusnya emang apa kalau misalnya A? Coba. Oh, karena oke. Okay. Ini itu keceplosan juga ya. Seharusnya one katanya. Nah, seharusnya one. Jadi kalau untuk past tense, simple past tense, dia verbnya akan selalu verb 2 ya? Selalu verb 2. Yeah. Jadi nggak akan ada once atau wanted. Nggak ada ya. Wah, wanted apalagi. Tapi di sini adalah salah satu contoh verb yang irregular. Kebanyakan verb yang regular itu bisa tinggal ditambah ed. Ya.
Iya, betul. Play jadi played. Tapi untuk semua berlaku ya, untuk they played, she played. Sementara kalau untuk simple present ada plays, ada play aja. Iya. Oke, okay. Jadi bisa dibilang sebenarnya ketika masuk ke simple, ke past tense itu ya ada penyederhanaan gitu ya, walaupun ada irregular dan regular gitu. Oke. Okay. Mungkin kita lihat yang lain juga ya, kalau yang at the 1960 dia kadang-kadang kita mikirnya gini, ini harusnya bisa diganti misalnya. Tapi kita lupa berpikir bahwa apakah salah kalau diganti? Apa atau apakah benar kalau nggak diganti? Kayak at the 1960 ya mungkin kayak misalnya win itu harusnya win terus at the 1960 karena win harusnya pakai s terus dia harusnya waktunya yang berubah. Itu nggak bisa kayak gitu ya. Karena kalau untuk keterangan waktu ya kalau misalnya secara strukturnya di situ udah bisa kayak gitu ya udah aja biarin gitu ya. Iya. Jadi dan biasanya sebenarnya ketika kalian teman-teman udah menemukan ada satu errors gitu. Itu ketika dicek yang lain pun dia pasti tetap yang paling kuat untuk errors-nya gitu. Maksudnya dalam artian untuk pilihan yang lain itu nggak akan ada errors. Oke. Okay. Tapi ini berfungsi sebagai petunjuk juga kayak tadi yang at the 1960 misalnya. Oke. Okay. Jadi kadang-kadang si salah satu pilihan jawabannya itu berfungsi untuk menguatkan jawaban yang yang harusnya kita jawab ya. Terus yang tadi yang si itu kenapa salah? Kan bias kenapa? Ya maksudnya harusnya kan set itu kan verb one. Set itu verb one. Oke, misalkan sekarang verb one-nya read apa? Read. Read ya. Baik, jangan itu. Gimana ya? Ya, read. Verb ketiganya? Read juga. Read juga kan. Dan tapi kayaknya penulisannya tetap kayak gitu ya. Penulisannya kan kayak gitu ya. Atau mungkin ini kali ya, kalau cut gitu. Nah, kayak cut. Kayak cut ya lebih tepat ya. Cut, verb 2-nya? Enggak, cutted ya. Cutted ya, bukan cutted. Cut juga, verb 3-nya? Cut juga. Jadi set ya, set itu yang termasuk di irregular verbs. Di mana dia, verb 1-nya set, verb 2-nya set, verb 3-nya juga set. Terus untuk irregular akan selalu kayak gitu, jadi verb 1, 2, 3 yang sama. Macam-macam sih, itu salah satu jenisnya. Kayak yang tadi win itu ya. Kalau win kan, kalau win ada perubahan kan, jadi win jadi won. Itu kayak teach jadi taught misalkan. Cuma ada beberapa yang verb 1, 2, and 3 sama semua ya. Iya. Okay. Itu background study itu ya, harus dipelajari lagi ya. Oke, okay, tapi kurang lebih kayak gitu ya. Untuk di written expression. Oke. Okay. Kita lanjut aja ya sekarang ke spell, the third spell. Do you still remember what's the third spell? Third spell itu third structure spell. Kalau nggak salah kita udah structure. Ada structure apa? Bukan yang susunan itu, bukan ya? Susunan. Kompleks. Oh, third spell. Third spell. Kalau third spell itu tadi untuk reading ya. The reading. Oke. Okay. Nah, kita masuk ke reading. Oke, number 3 itu adalah logos. Oke, okay. Maksudnya apa nih logos? Oke, okay. Di bawah bisa dilihat itu ada reading comprehension ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau logos ini konsepnya adalah ya logos itu artinya pengetahuan sebenarnya, like knowledge gitu. Nah, jadi ketika kita belajar, kita bakal belajar yang spesifik dulu atau yang umum dulu? Pasti yang paling umum dulu ya, yang mendekati ya. Iya, pasti yang umum dulu kan. Nah, yang umum dulu baru kita menuju yang spesifik. Makanya berbahaya ketika kita terjun, ketika teman-teman terjun ke sesuatu, oke, okay, dan langsung mempelajari yang spesifik. So like the basics first ya? Yeah? The basics first. Don't deep dive the same. Misalkan, oh belajar bahasa Inggris langsung belajar present perfect tense. Ya. Yeah. Kalau balik lagi ke analogi menyelam ya, kita pasti gak akan langsung ke 20 meter gitu ya. Iya, pasti di permukaan dulu. Snorkeling dulu sebelum diving ya. Masih berdiri, bisa berdiri dulu, misalkan di kolam renang gitu ya. Oke, okay. Nah. So here, trace your target for limitless reach. Oke, okay, ini sedikit quotes ya untuk teman-teman juga. Gitu. Nah, jadi targetnya adalah yaitu harus berurut dulu ya dari yang general ke spesifik. Oke, okay. So reading ya, reading comprehension is tough indeed.
Do you love to read? I love, but I don't like to read TOEFL. Nah, ini kan salah satu tantangan gitu. Kadang ya, saya suka baca gitu. Ini teman-teman suka baca, tapi ketika reading TOEFL, okay, itu beda gitu bahwa. Yeah. Nah, karena kalau kita baca buku atau novel gitu kan ya kita tinggal, oh kayak gini ceritanya. Kalau yang itu kan mana salahnya, mana yang nggak masuk. Nah, pembahasan. Jadi this spell, okay, spell number 3. Will help you in how to actually deconstruct the way you do it. Jadi misalkan umumnya orang ngerjain untuk reading itu kan ngikutin nomornya aja. Oke. Gitu. Jadi misalkan nomor 1 sampai 5 dari question apa dari satu passage ya, satu passage reading itu ini ya, diikutin aja 1 2 3 4 5. Nah, tapi sebenarnya yang harus biar efisien yang harus dilakukan adalah kerjain dulu yang umum. Oke, okay. Gitu. Oh, dan, jadi kita bisa ngacak ya. Bisa ngacak sebenarnya. Jadi enggak harus ngikutin gitu. Jadi enggak apa normatif harus ikutin. Itu enggak apa-apa. Nah, ini ada di skill di instructions, the first instructions, okay. Aim at vocabulary questions. Berarti yang maksudnya yang harus kita mulai atau yang harus kita lihat terlebih dahulu, uh-huh. Itu pertanyaan yang menyangkut tentang ini ya, tentang kata-katanya ya. Iya. Nah, okay. So why vocabulary question first? Because basically, ya, yeah, vocabulary questions itu nggak membutuhkan baca yang banyak. Oke. Okay. Gitu. Bahkan kadang nggak perlu paham teksnya itu tentang apa. Tapi misalkan konteks dia digunakan di kalimat itu gimana? Itu kan skopnya lebih kecil. Uh-huh. Berarti gitu. Contoh-contoh vocabulary question itu yang kayak gimana? Nah, misalkan ada kata nih, misalkan the word, let's say inline sekian. Misalkan. Oh, yang kayak gitu nah, ya. Can be replaced. Apa namanya? Can best be replaced. Ya. Can best be replaced by dia ada pilihannya. Kalau yang kayak yang si pronoun, itu ini juga lah vocabulary. Kalau misalnya kayak ada it, the word it refers to. Okay. Kalau the word it itu lebih ke reference ya. Oh, reference. Lebih ke reference question. Vocabulary. Jadi vocabulary itu yang dia nunjukin. Justru ini baik ya dari pihak TOEFL sebenarnya. Dikasih tahu katanya apa. Terus dikasih tahu di line berapa. Jadi sebenarnya. Teman-teman jadi lebih gampang kan? Yeah. Nah, gitu. Jadi pertama vocabulary questions dulu, gitu ya. Nah, setelah vocabulary question, you can go to topic or main idea baru di situ. Biasa rata-rata orang ngerjainnya topic main idea dulu karena ngikutin. Gitu, karena ngikutin. Nah, oke, okay. Yang baru masuk nih ya. Siapa Neng? Neng Syafa Zahra. Welcome. Oke. Okay. Nah, yang kedua itu adalah ya topic and main idea. Umumnya orang ngajin topik main idea dulu. Karena, ya, karena biasanya ya, kan? Pertanyaan pertama tentang itu ya. Karena gini, si ternyata si vocabulary question juga itu ada banyak gitu. Misalkan dari 5 pertanyaan itu 2 itu bisa tentang vocabulary questions misalkan. Oh. Jadi kan lumayan gitu. You save time, you know, kerjain yang mudah-mudah dulu. Oke, okay, baru ke yang yang rumit ya, gitu. Tadi kan katanya general to specific ya. General to specific. Nah, terus baru keduanya deal with topic main idea. Nanti ini bakal cukup sepaket nyambung ke yang selanjutnya yaitu inference question. Inference. Oke. Okay. Inference itu maksudnya apa nih? Inference itu kayak sama kayak ini pertanyaan misalkan what does that mean? Oke, okay. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita olah dulu ya. Yang harus kita olah dulu. Jadi nggak benar-benar tercantum secara jelas di iya. Paragrafnya. Oke, okay. Saya juga di paraphrase. Paraphrase. Ada paraphrase. Ini yang kita lihat yang ini ya, teman-teman yang sebelumnya ikutan ke TOEFL. Ayo, ya. Sudah tahu nih mungkin paraphrase itu apa sih. Tapi kita sekalian langsung bahas di ini ya. Oke. Okay. Demonstration. Oke, okay, let's look at our demonstration here. Demonstration. Oke, okay, di sini kita ada apa nih? Passage ya. Oke. Okay. Nah, ini salah satu contoh vocabulary questions. Vocabulary questions. Okay.
Nah, ini salah satu contohnya kayak gini untuk pertanyaannya. The phrase ya, yeah, at a premium. Kadang nggak cuma word tapi bisa ini juga ya. The phrase at a premium, okay, in line two is closest in meaning to. Nah, okay, gitu. Nah, ini udah kasih tahu kan? Line two. Okay, line two itu ada di mana? Di sini line two. Nanti teman-teman juga ada petunjuknya. North American colonies, university trained physicians were at a premium. Berarti yang itu ya? Iya. Yeah. Berarti kalau misalnya kita ngomongin kata-kata yang dijadikan vocabulary questions, dia nggak mungkin di satu baris terus dua kali disebut kata itu, pasti cuma satu aja. Iya. Karena ini juga spesifik juga at a premium. Nah, at a premium, right? Nah, terus ini petunjuknya ada di sekitar si kata itu. Jadi perhatikan juga sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini kita udah ada kata at a premium-nya. Oke. Okay. Nah, di kalimat setelahnya itu ada probably only around 400 physicians, ya. Yeah. Okay. And some 3,000 practitioners to have on the job training as barber. Okay. Nah, itu kan udah agak beda. Nah, di sini tujuannya ingat cari makna premium. At premium itu apa? At a premium. Nah, di sini the phrase at a premium in line two is close meaning two. Di sini ada pilihannya well paid, very numerous, very experienced, not well respected. Okay. Okay. Ini kata-kata yang sering ada ya. Mungkin kalau teman-teman suka belanja online atau misalnya suka apa berlangganan ke layanan-layanan online, suka ada versi gratis, terus ada satu lagi versi premium ya. Nah, kata premium itu mungkin kalau umumnya oke, okay, kita update dulu ya. Faris. Oke. Okay. Nah, mungkin untuk ini, tadi mana? Oke, okay, welcome Faris. Oke, ada premium. Nah, ini kan konteksnya harus sesuai. Oke. Okay. Konteksnya harus sesuai dengan citranya juga. Oke. Okay. Makanya harus saya petunjuknya. Nah, di sini ada only around 400 physicians. Oke, okay, oke. Okay. Petunjuknya adalah di only around 400. Nah, berarti ketika kita melihat di sini, ini kita petunjuknya adalah number of practitioners. Yeah. Nah, di sini ada satu jebakan. Jebakannya adalah misalkan yang mengkaitkan premium ke misalkan tadi shopping. Oh iya iya iya. Kalau if I remember it, kalau misalnya ada orang yang ngomong premium itu tentang kemewahan atau tentang kayak eksklusif gitu ya. Kalau yang ini apakah hampir sama seperti itu? Nah, jadi sebenarnya arti makna premium itu okay. Jadi makna premium itu lebih ke not very numerous. Oh gitu. Jadi premium itu yang eksklusifnya berarti ya? Eksklusif dalam artian bukan lebih apa? Bukan lebih mewah, gitu. Ya. Tapi lebih ke jumlah yang terbatas. Okay. Berarti segelintir gitu ya maksudnya? Iya. Oke. Okay. Mungkin kalau yang tadi kan ada mungkin for example for me, kalau untuk premium agak pasti mewah dan sebagainya, nah, yang well paid nih. Iya, yeah, well paid. Nah, itu jebakannya sebenarnya. That's right. Ya. Oke. Berarti kalau vocabulary questions yang kayak gini, kemungkinan ada beberapa option yang kalau kita berpikir dari arti yang umum itu bisa ya, padahal kalau kita lihat konteksnya berbeda ya. Heeh. Gitu. Jadi harus melihat konteksnya. Tapi kembali lagi ya, kenapa harus vocabulary dulu? Karena udah diarahkan. Jadi kalian gak harus pusing-pusing, baca dulu. Oke, okay, gitu. Oke, okay. Let's look at the next one. Oke, next is, nah ini salah satu contohnya main topic ya. Oke. Okay. Nah kalau udah ke main topic, kita emang harus teman-teman harus emang lebih harus baca gitu. Nah, tapi untuk main topic sendiri itu nggak harus baca semua sebenarnya. Oke. Okay. Okay. Makanya tadi kita masuk dari general itu yang nggak
harus terlalu baca banget. Mm-hmm. Terus nanti kita ambil ke yang lumayan baca, sampai benar-benar ngerti gitu ya. Iya, that's it. Ini yang kedua ya, yang lumayan baca. Ini yang lumayan baca. Oke, yang pertanyaannya adalah the main topic of this passage is blah blah blah. Oke, situ ada pilihannya. Mm-hmm. Nah, after you read the question and get, oh yeah, this is the topic or main ideas question ya. Yeah. Dan biasanya ini yang awal-awal ada ya. Itu. Makanya kalau ngerjain yang pertama pasti ini dulu. Yeah. Kalau di passage, pertanyaan-pertanyaan awal pasti yang kayak gini. Gitu, ya. Yeah. Nah, tapi apakah itu yang harus kita kerjakan di awal? Gak juga. Enggak gitu. Jadi bisa apa? Justru harus dari yang lebih sederhana ke baru yang. Nah, ini yang penting itu the first, ini kan in one paragraph ya. The first sentence and the last sentence. Gitu. Ya. Oh, gitu. Coba kita lihat ya. Karena kita nyari main topic ya, konteksnya. Ini ngomongin apa sih sebenarnya si passage-nya itu. So, here we have every scientific discipline. Okay, every scientific discipline tends to develop its own special language. Okay, because it finds ordinary words inadequate. Ah. Okay. Ini ada kata word sekarang. And psychology is no different. Nah, mm-hmm. Berarti dari first sentence aja kita udah dapat ya, yeah, special language. Ya, yeah. Terus ada kata words. Nah, dalam konteks apa di sini ngomongin tentang psychology. Kita udah ada dua petunjuk tuh. Psychology sama ngomongin tentang special language. Nah, check the last sentence of the paragraph. Okay. Coba kita lihat di last sentence. For example, layman used the term anxiety to mean nervousness or fear, but most psychologists reserve the term describe a condition produced when one fears events, okay, over which one has no control. So, di ujungnya pun dia masih ngebahas tentang term. Term-terman ya. Okay, termnya pun yang term specific, ya. Yeah. Nah, ini berarti approving the special language. Nah, misalkan di antara A, B, C, D ini yang paling tepat adalah, oke, teman-teman dulu deh, ya, boleh coba? Ya, udah beberapa ya. Risa said B, Putri Nabil said B, Susanto said A. Oke. Jadi boleh yang lain juga ya? Coba boleh satu lagi. Jadi bisa gini nggak sih? Misalnya kita bahas atau kita pilih jawaban yang paling umum banget. Bisa nggak kayak gitu kira-kira? Yang benar-benar paling luas gitu dari semua. Nah, kalau paling luas itu kurang tepat ya sebenarnya. Karena pada dasarnya setiap passage itu mungkin akan membuka, misalkan di sini kita ngebahas language gitu ya. Oke, okay, tapi ini bukan cuma sekedar language, tapi language inside psychology. Contoh okay. Misalnya kalau ada passage ngomongin tentang cigarette, let's say. Okay. Terus ada pilihan tentang health. Hmm. Salah satunya adalah health misalnya. Bisa nggak kita milih ini? Oke, okay, ambil yang health. Yeah. Atau mungkin dia terlalu umum, terlalu luas gitu. Nggak bisa yang health. Karena misalkan ternyata emang pada dasarnya passage itu ujungnya adalah membahas tentang cigarettes, berarti dia utamanya membahas tentang cigarettes. Walaupun mungkin harus di ini ya, ada yang terlalu luas, ada yang terlalu spesifik, dia harus di sini. Iya, gitu. Jadi harus menemukan sweet spot-nya gitu. Kayak misalkan di like sweet spot ya. Misalkan di pilihan yang A, B, C, D ini aja. A, effective communication. B, special language and of psychology. C, two definitions of the word anxiety. And D, the jargon of science. Okay. Nah, di sini sebenarnya yang cukup umum itu adalah ada dua kayaknya. Ada dua sebenarnya. Nah, bisa dibilang jargon of science. Itu masuk sebenarnya kan? Iya masuk. Masuk ya, tapi itu benar-benar di atas. I mean, psychology is in the field of science too, right? Gitu. So we cannot jadi, go above the sky or even like underground. But so we need to be on the ground. Nah, jadi jawabannya guys, oke, thank you udah jawab. Ada Sabila, ada Sani, ada Putri. Oke. Putri juga ya, Putri. Sama-sama. So the answer is yes. The answer is B. Yeah. B. The special language of psychology. Psychology. Tadi selain yang jargon of science, yang terlalu umum itu satu lagi yang mana?
Effective communication. Effective communication. Yeah. Nah emang di sini kan kita ngomongin bahasa gitu ya, iya. Terus kita pilih yang itu karena sangat umum, iya. Tapi ya terlalu umum, terlalu luas ya akhirnya. Sama terlebih juga di sini ada kata communicate yang kayak gitu. Oh iya, oke. Jadi kalau misalnya kata itu cuma disebut sekali doang, kita mending nggak usah karena ini ya. Harus di apa kerucutkan lagi. Kalau yang si gimana tuh? Kalau yang si, ya two definitions of the word anxiety. Nah ini spesifik banget. Terlalu spesifik ya? Karena dia cuma membahas ya bagian yang akhirnya aja. The term anxiety. Berarti kan dia udah masuk ke spesifik. Sedangkan kita nanya adalah main topic. Ya, misalnya main topiknya. Berarti kalau misalnya kita pilih the word anxiety, harusnya sih paragraf itu nggak ngebahas tentang psychology banget ya. Iya. Saya nggak bahasnya cuma tentang si kata anxiety. Kata anxiety aja. Jadi di sini banyak kata-kata tentang psychology, language. Berarti harus agak lebih di atas sedikit. Oke. Okay. Thank you everyone who had participated. Yeah. Putri, Sunny, Sabila, Susanto, thank you. Oke, okay, now ini ada yang terakhir. Ini yang inference ya. Oh iya. Yeah. Ini berarti yang harus baca banget ya? Ini harus benar-benar paham. Oke. Okay. Jadi kalau tadi yang apa nggak harus terlalu baca, lumayan baca. Yang ini yeah, harus paham baca. Ini salah satu tipe pertanyaan inference ya. It can be inferred from the passage that the earthquake of 1959 made Old Faithful Geyser erupt, blah blah blah. Old Faithful itu yang di Yellowstone National Park ya? Ya, yeah. Itu yang di Yellowstone National Park. Yellowstone National Park. Ya, yeah, it is mentioned there. It's mentioned. Oke, okay. Nah kalau gini gimana nih? Kita lihat. Dari pertanyaannya aja, itu udah ngajak atau minta kita untuk berpikir secara logis. Okay. Jadi kita harus mikir dulu. Petunjuknya apa? Tadi kan sempat, earthquake, sempat menyebutkan itu ya, paraphrasing. Paraphrasing. Nah, di sini, the earthquake of 1959 made the geyser ya, erupt seperti apa? Nah, sedangkan kalau kita lihat di teksnya misalkan. Nah, di sini ada salah satu strategi juga untuk memilih pertanyaan yang duluan dijawab adalah dengan melihat misalkan ada tahun, ada nama, nah itu teman-teman bakal lebih cepat ngerjainnya. Kenapa? Karena udah ada tunjuknya, keyword ya, ini bisa dipakai juga. Keywordnya adalah 1959, sama ada Old Faithful. Dan kemudian kayaknya kalau earthquake juga selebihnya nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak kata lain untuk earthquake. Ini kita bisa pakai juga. Jadi sekarang 1959 ada emang ya di passage-nya? Di passage-nya itu ada kan? Oke. Okay. 1950. Oh ada tuh. 59. Di line 3 ya? Ya. Ya di line 3 itu ada 1959. Nah terus di sini apakah disebutkan earthquake? Ada earthquake juga. Ya. Okay. Tapi di sini justru katanya adalah before. Okay. Ini sebenarnya kan kontradiktif dengan yang ini, karena made itu dalam apa? The earthquake made the geyser erupt seperti apa? Berarti kan implikasinya it is implied that like there have probably like a comparison, right? Akan ada perbandingan juga mungkin ya? Nah, bisa mungkin perbandingan. Tapi kalau kasusnya di sini adalah sebenarnya si gempa itu menyebabkan. Jadi setelah gempanya gitu. Nah, kita sini udah ada petunjuk, tapi di sini sebelum. Iya. Ya. Dan kita lihat juga di optionnya di situ ada more or less. Berarti ya, more less sih tentang ini ya. Sekarang itu lebih gimana atau kurang gimana gitu ya. Iya. Tuh. Nah, di sini ada before the earthquake ya. Terus eruptions came every 60 to 65. Okay, itu juga ada first clue. Ya. Itu before. Yang kita cari adalah after. Ini ya berarti ya. Nah, kita. Nah, today. Nah, berarti kalau today. Okay. It's what after what happened ya? After the earthquake. Nah, di situ lah petunjuknya. Today, they are as little as little. Ada kata little juga. As little as 30 minutes or as much as 90 minutes apart. Oh, okay. Wah, ini jebakan nih, ada apart apa? 90 minutes. Oke. Okay. Gitu. Ya. Nah, jadi gimana nih? Kita lihat sekarang kelebihannya. Kita udah dapat informasinya. Ya.
Nah, pilihannya adalah more frequently, less regularly, more suddenly, and less spectacularly. Okay. Kamil, what do you think is the answer? Okay, let me see. Katanya kan sebelum earthquake, mm-hmm. itu setiap 60 to 65 minutes. Ya. Yeah. Kalau sekarang katanya cuma 30 menit, berarti ini lamanya ya. Or as much as 19 inches apart. Berarti perbandingan dari satu earthquake ke earthquake yang lain itu 90 menit. Iya. Yeah. Yang 60-65 itu sering berarti ya? Iya, sering. Kalau 19 minutes berarti jedanya lebih lama. Jadi nggak sering lama. Itu mungkin ya. Dan di sini ada S. Ini petunjuknya yang ini ya. Ada S, little S, uh-huh. as much as. Berarti itu ada ke inconsistent. Inconsistency, ya. Okay. Sedangkan yang pertamanya came every 60 to 65. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, terus di sini. Tapi kalau ada kata as little berarti kemungkinan pakai less ya? Iya. Karena little iya. kan? Karena little. Kurang. Terus ada as much juga. Jadi ada apa kadang-kadang dia setiap 30 menit, kadang di 90 menit. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya, jawab pilihannya, A itu apa? More frequently. Lebih sering berarti ya. Hmm. Kalau B, less regularly. Tidak sesering berarti ya. Nah, tidak sesering itu. C, more suddenly. Lebih tiba-tiba berarti ya. Mm-hmm. D, less spectacularly. Tidak seheboh. Tidak seheboh gitu ya. Di sini ngomongin heboh enggaknya nggak sih? Nah, coba kita lihat aja. Ini ada sedikit petunjuk misalnya. The geyser usually gives a warning, a sharp burst of steam. Nah, berarti sebenarnya ini udah mengeliminasi satu. Oke. Which is the next field sebenarnya. Okay. Jadi yang mana? Why? Gives a warning. If we look at the chat as well, yeah. Kalau tadi kan ada yang seragam ya, bi semua ini macam-macam nih. Ini macam-macam nih. Ada yang ada yang sih. This is why this should be done last ya, karena kita butuh banyak butuh waktu untuk menjawabnya gitu. Oke. Okay. Jadi ada yang jawab apa? D. Semuanya ada. C. Ada D. C. A B C D. Iya, A B C D semuanya. Oke, di sini ada ikut lihat lagi mas. Nah, oke, let's figure out which one first. Kita kembali ke pertanyaannya. So it can be inferred, maybe old people. Di sini, less spectacularly out of question. Uh-huh. Oke, okay. More suddenly out of question. Iya, yeah, ada nggak yang ngomongin yang tentang tiba-tiba? Yeah, di sini ada, give the warning. Ada give the warning. Oke. Okay. Less regularly or more frequently? Let's see. Nah, ini nih jebakan. Kalau misalkan more frequently, berarti dia dari regularly-nya. Mm-hmm. Gitu. Nah, kalau frequently berarti kan lebih sering ya. Gitu. Tapi apakah si setelah gempa ini menunjukkan ada konsistensi? Karena di sini bukan every, let's say, 30 to 35 minutes, right? Uh-huh. Oh, oke. Okay. Jadi orang akan sekarang jadi lebih bingung ini setiap kapan sih? Iya. Okay. Nah, jadi jawabannya adalah? I think less regularly. Guys. So, jawabannya adalah B. B, oke. Okay. Tadi jawab B siapa ini? Kita lihat. Risa said B. That's the correct answer. Okay. Putri Amalia also said B. Sani and Sabella also said B. Trina Bila also. Nah, gitu ya. Jadi, jawabannya B, less regularly, karena kalau more frequently, uh-huh. itu berarti ada konsistensi. Iya. Yeah. Gitu. Orang bisa nebak ya, sering. Gitu. Sekarang jadi semakin enggak. Ini semakin enggak bisa ditebak, jadi tinggal ada jadwal yang maksudnya yang nggak ada jadwal yang bisa diini gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke. Okay. Iya. Cukup memanaskan otak ya. Cukup memanaskan otak kan gitu. Nah, jadi gini, sekarang udah sebutlah this is the climax of the class. Gitu, karena
influence itu emang yang paling luar biasa ya, gitu. Kalau tadi di awal di listening ke apa ke structure, ke structure itu jawabannya seragam ya. Semua. Kalau di sini udah mulai beda-beda. Yeah. But that's okay. Yeah. I mean, we're all here to learn, right? Berarti after this, kalau bisa kita coba sekali lagi nanti mungkin apa kebanyakan akan punya jawaban yang sama ya. Iya. Okay. Ini cukup panjang ya, tapi kayaknya kita harus sedikit sekarang lanjut dulu ya ke bahas ke spell keempat. Tadi okay. Spell keempat itu katanya yang bisa untuk semua ya. Iya. Oke. Okay. Kita harus ke spell keempat dulu. The ultimate one. The ultimate one. Oke. Okay. Nanti kalau mau latihan, you're going to get practice. Oke. Okay. Sekarang kita langsung ke spell number 4, apa itu? Expulsio. Expulsio. Expel. Expel the armless, right? Yes. Kalau di Harry Potter. Oh, but I remember about expel tuh kayak dikeluarin dari kelas ya kan? Ah, gitu. Nah, jadi expulsio itu the last and the ultimate spell for the TOEFL test, which is the process of elimination. Elimination. Okay. Dan in this, okay, we kita lihat. Oh, okay. Itu kayaknya quotes-nya masih sama ya. Okay, trace your target for limitless reach. Okay, so tapi kali ini trace targetnya bukan secara apa namanya secara general atau spesifik, tapi trace your target. Kalian bakal teman-teman harus mengeliminasi jawaban yang nggak mungkin. Okay. Jadi meminimalisir kebingungan teman-teman untuk milih jawaban yang mana. I've also heard from our friends like other teacher that it's not only about knowing what's right but also what's wrong. What's wrong? Gitu. Jadi nggak selalu ngejawab TOEFL test itu nggak harus selalu bukan nggak harus ya nggak cuma ya nggak cuma tahu jawaban yang benar yang mana tapi kita juga harus yakin bahwa yang lainnya itu pada salah semua. Gitu ya. Karena ketika kita ketika teman-teman mengetahui ya yang salah, gitu, otomatis akan lebih yakin terhadap yang benarnya. Ya, ya. Itu confidence. Filosofi kehidupan banget sebenarnya, gitu ya. Gitu. Orang yang sudah dewasa adalah orang yang mengetahui yang mana yang salah, yang mana yang benar. Dan mana yang mungkin nggak terlalu benar atau kurang tepat ya. Ya. Okay. Nah, let's look at here. So this is the ultimate skill using the process of elimination. And you know, to get the possible key answer from the question quickly. Jadi teman-teman bakal praktekkan proses of elimination to lead you to the key. Okay. Jika udah misalkan setiap nomor bisa mengaplikasikan ini, wah gampang banget. Iya. Yeah, yeah. Gitu bisa santai aja gitu. Kalau ngerjain, so, phone-nya. Salah, ini yang benar. Enak ya. Okay, let's look at the first instructions. So you need to analyze the stem, answer choices. Okay. Maksudnya gimana stem tuh? Stem tuh per pertanyaan yang di pertanyaannya gitu. Nah sekarang untuk spell number 4 itu kita practice pakai listening sama structure. Okay. Gitu ya, listening sama structure. Nah. After you analyze this time and answer choices, you need to scan for distractors. Jadi ini target kalian sebenarnya. Ya. Yeah. Distractors ini nanti teman-teman harus bisa mengeliminasi. Ya. Yeah. Karena itu, tadi kita udah ngobrolin juga kan, ini jebakan. Karena tujuan dari Ultimate Spell ini adalah untuk menghilangkan si jebakan itu. Okay. Before you continue, I'm sorry to Naufal that we had to unmute us. We had to mute you ya. Dan mungkin nanti kalau misalnya Naufal pengen nanya, bisa dinyalain lagi mic-nya. But probably for now, we're going to mute you. Yeah. Okay. So, ini ada raise hand Putri Nabila? Okay. Oh, udah di mute ya? Thank you, Naufal. Let's see. Can I see the chat for a bit? Okay, udah. Udah, nah, Putri right. Nabila ada raise hand. Oh ya, yeah. Maybe Putri, you would like to ask something? Sorry, kepencet. Oh ya, yeah. It's okay. Kayaknya mungkin yang Putri dari pertanyaan sebelumnya kayaknya, menjawab pertanyaan sebelumnya.
Nanti ada question and Q&A ya? Ya, kita ada Q&A di sekitar 15 atau 10 menit terakhir ya. Ya. Nah, oke, yang terakhir itu get the key. Oke, kita coba lihat aja. Nah, di sini kita pakai structure dulu ya. Oke. Ini ada question, winter wheat is blah 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 planted in the fall. Oke. Nah, ketika lihat di pilihannya itu ada because, ada is, which, has. Nah, jadi karena ini ultimate spell, berarti sebenarnya kalian harus punya background knowledge-nya juga dari ketiga spell sebelumnya. Oh, gitu. Okay. Dimana jadi, kalian bisa optimal melakukan ultimate spell ini. Okay. Jadi makanya mungkin kita taruh si ultimate spell ini terakhir karena tetap butuh yang tiga sebelumnya. Tetap butuh yang tiga sebelumnya. Jadi di apa ya, menggabungkan semua skill itu dan sekarang fokus ke mengeliminasi. Oke. Okay. Gitu. Nah, coba di sini winter wheat. Ini ketika ngomongin structure, otomatis yang harus kita perhatikan adalah subject verb, right? Tadi ya. Subject verb. Di sini ada yang missing. Nah, kita subjectnya udah ada, yaitu winter wheat, ya. Tidak ada objects of preposition di sini ya, berarti cuma subjectnya doang. Ya. Di sini preposition, di sini berarti ini ke keterangan. Nah, kita di missing adalah missing verbnya di sini. Ya, tapi yang hilang. Berarti apa? Maksudnya, kita harus lihat yang mana yang verb, right? Oke, dari empat pilihan ini, yang verb adalah ada dua. Oh, bentar. Dua. Dua yang mana? Ada B sama D. B sama D. D. Oke. Coba kita lihat. Nah, itu. Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Ada yang namanya main distractor. Uh-huh. Ya. Ini has itu main distractor. Okay. Sedangkan sisanya adalah distractor yang biasa. Gitu. Ini bosnya gitu ya. Ini ini itu Voldemort-nya. Ini Voldemort, ini pengikutnya. Yeah. Apa sebutnya itu? Ya? Itu Professor Quirrell. Ya. Dan yang terakhir, of course, nah, itu adalah key-nya. Nah, kenapa yang ini disebut main distractor? Because it has the similar parts of speech. Okay. Sama-sama verb. Yeah. Is sama has. Ya. Yeah. Karena yang kita cari itu kan ya. Iya. Yeah. Yang cari adalah verb. Gitu. Is atau has. Nah, ini kan emang harus dikonfirm lagi. Mm-hmm. Jadi ada next step-nya setelah kita bisa mengeliminasi because dan which. Ya. Yeah. Thank you, Death Eater. Thank you, Death Eater, guys. Yeah. Death Eater is like the... itu evil, guys. Nah, kita udah bisa mengeliminasi distractors. This is the first step. After you eliminate, ya, berarti ini bukan, berarti tinggal pilih. Nah, ini biasanya yang suka cukup menantang. Kita harus lihat kontekstualnya apa. Nah, di sini adalah ada is planted. Kalau is atau has planted, berarti sebenarnya kita masuk lagi ke tenses. Nah, tenses yang dibutuhkan apa? Kalau is planted berarti kan sebenarnya passive form ya. Lagian di sini nggak ada tahun berapanya juga kan ya. Nah, itu. Kalau has planted berti jadi present perfect. Present yeah. Perfect. Yang membutuhkan misalkan harus keterangan waktunya misalkan dari kapan. Oh yes, since berapa lama. Dan di sini nggak ada. Oh, oke. Okay. Berarti kita udah menemukan kunci untuk mengalahkan si Voldemort-nya yaitu main distractor-nya. Makanya jawabannya kasih yang is. Do we need to know that is the correct one? Ya pasti lebih bagus ya. Iya. Yeah. Kalau misalnya kita tahu is memang yang benar. Okay. Tapi ini, this is the elimination method. Ya. Berarti kalau kita pakai is di sini jadi berubah sebagai passive ya? Iya. Yeah. Ada yang menanam si winter wheat itu ya? Betul sekali. Oke. Nah, oh ya, kadang ada yang berpikir kalau misalnya passive itu harus ada by-nya. Benar nggak sih? Sebenarnya enggak ya. Jadi, si by-nya itu justru bisa dieliminasi. Dieliminasi ya. Ya. Karena kayak kalau misalnya kita nggak tahu, misalnya kita dompet kita dicuri orang. Ya, kalau kita nggak tahu siapa orangnya, bisa dibikin passive, right? Jadi, my wallet is stolen. Nggak usah pakai by-nya. Jadi, di sini kalau misalnya
nggak ada buying, belum tentu itu bukan pasif juga ya. Ya. Karena kita juga harus berpikir bahwa, oh, si winter wheat ini nggak bisa menanam dirinya sendiri. Wheat itu kan gandum ya. Gandum ya. Harus ada yang menanam. Oh, berarti ini pasif. Nanti pasif. Oke. Okay. Nah, mungkin ini the last one ya, mm-hmm. for today's material. Dan ini this is going to be a listening. Okay. Yeah. She read it again and again. She covered it up. She read every page of it. Sama she ripped its cover off. Nah, jadi kalau misalnya kita ingat yang pertama, kita mencoba menebak dulu ya. Pertanyaannya apa ya? Okay, pertanyaannya apa? Okay, ketika ditanya pertanyaannya apa, itu bisa dilihat di awalnya kan? Uh-huh. Okay, she read it. She covered. She read. Read ya, itu bukan read. She ripped. Karena ini berarti yang akan ditanyakan adalah si woman-nya ya. Woman-nya. Si woman-nya dan semuanya itu apa yang dilakukan oleh dia. Ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, berarti kemungkinan besar pertanyaannya adalah apa nih? Gitu. Sambil kita bahas boleh sambil ini juga ya sambil tebak. Kata Egyana, what she does. Bisa ya? Yeah. Tapi di sini kita kayak tensinya bukan tidak sekali ya, yeah. Karena ada covered, red, ripped, semuanya pakai ed, semuanya bentuk verb-nya. Yeah. Berarti bukan what she does. Ya, yeah. Tapi intinya, betul sih, itu ke arah situ. Jadi kalau prediksi itu nggak harus 100% yeah, yeah. Ya. Okay. Tapi kita ngeliat, wah ini ada tensesnya pas nih. Gitu. Mm-hmm. Oke, okay, kita lihat ya. Nah. Tapi biar lebih asik, kalian bakal ngedengar audionya. Oke, okay, let's check dulu ya. Apakah kalian bisa ini audionya atau enggak? Oke, okay. Well. Nanti kalau misalnya kurang jelas, boleh di ini ya, boleh di komentar di chat. Misalnya kurang keras atau kurang clear. Okay. Volumenya dikecilin dulu, takutnya nanti meledak di speaker kalian. Mungkin, sekarang kita ini dulu kali ya. Ya, kita mute dulu kitanya ya. Ini kita tes dulu. What does the woman probably want? What does the woman probably want? Okay, here comes the question, yeah. Number 5. Mandy, did you get a chance to read that magazine I gave you? Cover to cover. What does Mandy say about the magazine? Mandy, did you get a chance to read that magazine I gave you? Cover to cover. What does Mandy say about the magazine? Okay. If you guys okay, udah dapet ya udah jawabannya ya. Kita unveil dulu ininya ya. Pertanyaannya tadi kan udah kedengaran ya. So what, yeah, what does, question is, what does Maddie say about the magazine? Mm-hmm. Gitu. Oke, okay, ada berbagai macam. Ada macam-macam jawaban. Si, oke, Confida, Nova, Indiana. Oke. Indiana said A, thank you Indiana, we have Sunny also with C, Fida B, Nova C, B, A, C. Di sini kayaknya D-nya tuh eliminated kayaknya, karena nggak ada yang jawab D sama sekali. Coba kita lihat D itu jawabannya, she read its cover. Oke, okay. So nah,
kita lihat ya. Itu langsung jelas di situ. Oke. Okay. So, you guys eliminated D almost instantly. Baik. Ah, oke okay, guys. Ya, ini ada kesalahan teknis kayaknya. Ya. Ini kebalik. Oke. Okay. So. And then that one. So. Ya, yeah, oke. Okay. Jadi jawabannya C ya. C. Kayaknya pas copy paste. Aha. Di sini ada distractor-nya. Mm-hmm. Karena dia emang ngomongin soal baca ya. Iya. Jadi umum banget gitu ya. Oke. Okay. Nah, di sini ini lumayan ini. Jadi daripada kalian bingung, I'm going to rewrite it again. Oke, okay, jadi untuk yang pertama sebenarnya itu main distractor-nya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yang pertama itu main. Oke, okay, key-nya adalah yang ketiga. Oke, okay, sisanya itu distractor. Yang she covered it up, okay. Itu distractor. She ripped its cover off, itu distractor. Oke. Okay. Nah, gitu. Nah, main distractor-nya, oke, okay, nah kalau kita lihat di sini, she read it again and again, sama si key-nya adalah she read every page of it. Okay. Karena si speaker-nya tadi bilang from cover to? From cover to cover. From cover kayak to cover. Istilah gitu ya. Nah, jadi emang nah, di TOEFL juga ada sering ada istilah ya. Bukan, yang ini masuk idioms ya? Enggak ya? Enggak idioms sih, tapi pokoknya kalau ada yang bilang cover to cover artinya pokoknya udah beres udah ya, baca semua, baca semua gitu. Nah di sini mungkin yang jadi distractor-nya adalah biasanya kata-kata yang kedengarannya sama dengan yang ada dialog ya. Iya. Kayak cover to cover atau di sini ada karena di situ ada B sama D which is the distractors, which are the distractors. Ada kata covernya di situ ya. Yes. Mungkin kalau misalnya kita agak apa ya, menyelesaikannya dengan cara yang terlalu instan gitu ya. Kalau ada kata cover langsung dipilih. Iya. Itu biasanya yang salahnya justru ya. Most of the time. Karena kita lihat di yang si ini justru yang sebagai key-nya yang jadi jawabannya enggak ada kata cover di situ ya. Iya, karena ada kata cover dari perkataan dia. Nah, jadi kita harus digaris bawahi bahwa di listening terutama ya, itu misalkan kalian teman-teman dengan kata cover misalkan di audionya, jawabannya nggak mungkin ada kata cover. Yeah. Gitu. Most of the time. Iya, dan ketika ya ada main distractor itu pasti selalu yang mirip sama si key-nya gitu. Hmm. Di sini konteksnya si ya. Okay. Jadi kalau dari tahap-tahap yang paling reckless gitu ya, kalau yang paling ceroboh biasanya akan memilih si distractor yang biasa gitu ya. Yeah. Kalau yang agak udah mulai teliti, bisa jadi memilih yang main distractor, jadi benar-benar harus teliti banget. Oke, okay. Nah jadi itu our last spell ya, which is the exclusio, yeah. Eliminating incorrect answers, ya. Oke. Mungkin dari tadi teman-teman ada yang pengen nanya, udah gatel pengen ngetik, bahkan pengen ngomong gitu. Listen, would you sekarang the pencil over there? Oh, yes. Oh, thank you very much. Dan sekarang saya yang ada di pertanyaan ya. Ya. Kita ada di Q&A. Okay. Untuk biar lebih seru kayaknya kalau yang nanya raise your hand, nanti kita nyalain audionya ya. Ya. Oke. Okay. Ada yang mungkin mau bertanya tentang berbagai macam tips lain atau ada beberapa yang tadi dijelaskan tapi kurang dimengerti, boleh raise your hand ya. Di sini ada Putri, I don't know if she raised her hand before the Q&A section or after. Okay, no, she has raised. Okay. 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 Mungkin berapa nih? Dua atau tiga mungkin? Ya, maybe three. Three questions. Okay. Please, for those who have questions, ada pertanyaan mau raise your hands. Seputar TOEFL, seputar materi kita hari ini. Please. Okay. Yang punya pertanyaan langsung aja di chat ya. Bisa di chat. Kalau misalnya more raise your hand, bisa raise your hand. Okay. So.
Okay. Budiani raise his hand atau her hand, probably. Okay. Okay. Mungkin mau nanya langsung? Boleh mau nanya langsung atau mungkin kita nyalain dulu mikrofonnya kalau di Budiani want to ask. Okay. Yang kedua nanti dari Egiana ya. Okay. Yeah, first question from Budiani. Okay, Budiani sudah di unmute. So what is the question? Please. Okay, Eggy, you're the second one. Okay, pertanyaan dari Eggy katanya, is there any session from this webinar? Akan ada section latihannya nggak? Mungkin maksudnya kayak dikasih ini soal, kali ya, soal ya. Would we be doing that? Ya, sebenarnya ini mungkin kayaknya kerasanya nggak langsung gitu ya. Mm-hmm. Jadi, di webinar ini, kita, apa teman-teman, itu by ini, apa ngikutin gitu. Dan tadi sebenarnya kalau diperhatikan di apprentice system demonstration itu salah satu bagian praktisnya gitu. Nah, tapi mungkin kalau individual practice atau specific practice di webinar ini nggak ada. Gitu. Sebenarnya banyak banget ya praktis apa ya, some samples. Di luar sana banyak. Yang nanti mungkin akan dipakai adalah yang tadi kita udah coba untuk latihan di sini, coba diaplikasikan di latihan-latihan di luarnya ya. Iya, bisa aja juga. Tapi okay, kalau mau penasaran boleh misalkan mau ambil prediction test di sini ya. Di sini bisa. Kemudian kalau mau nanya-nanya tinggal kontak si ininya ya, apa HR dari si Afilik ya. Iya. Kan juga boleh nanya-nanya juga. Okay, ada lagi nih. Oops, main idea dan main topic. Okay. Sebenarnya kita udah nyalain mic-nya Budiani, so if you'd like to ask, kalau misalnya mau bertanya, boleh. Oh, itu katanya ada main idea and main topic, apakah sama? Okay, main idea dan main topic. Nah, mungkin yang harus dimengerti adalah passage itu apa, dan kemudian paragraph itu apa ya? Ini kembali ke dari general to specific. Nah, keren. Okay, thank you for the great question, Budiani. Jadi, main idea sama main topic, nah, bisa diposisikan untuk main topic itu yang paling atas, gitu ya, atau yang biasa kita sebut topic sebenarnya. Nah, jadi main idea itu turunannya dari topic itu. Oke. Okay. Gitu. Nah, ini secara struktur ya, secara struktur dari ini. Jadi setiap paragraf itu contains main idea. Main idea sih ya. Jadi intinya sih satu passage punya satu topic, tapi tiap paragraf punya main idea yang berbeda. Iya. Dan kayaknya ada juga beberapa kesalahan persepsi bahwa satu paragraf itu karena dijadikan satu kelompok karena sudah cukup banyak kalimat, jadi pindah lagi ke yang berikutnya. Sebenarnya nggak gitu ya, nggak cuma oh ini udah 4 kalimat nih pindah ke yang berikutnya. Itu yang benar adalah satu paragraf itu isinya ada satu kalimat utama yang mau dibahas dan yang lainnya adalah kalimat yang mendukung si kalimat utama atau itu, supporting. Idea. Ya, ideas. Main idea itu kalimat utamanya. Kadang tersirat ya, kadang tersurat, kadang-kadang terlihat di paragrafnya, kadang-kadang juga enggak. Oke, okay. I hope that answers the question. Budiani, maybe some other would like to ask. Okay, kita ada satu lagi ya. Kita ada satu pertanyaan lagi, boleh? Will be anyone asking some questions? Ini banyak nih. Tadi kita belum dengar dari RT. Yang aktif itu tadi ada Budiani, Putri. Putri ada. Kemudian we also have Selah. Jadi Selah. Ellie, nah, mungkin bagi yang mau penasaran juga bisa ngepoin IG kita ya. Oh ya. Kalau yang udah follow kita, boleh share ID Instagram kita. Kalau yang belum, bisa share di sini. Okay. Di situ kita posting almost every day.
macam-macam topiknya. Jadi kalau misalnya mau follow dan comment and also like the content, you can do that. Okay. Itu di chat ada tercantum ininya ya, ada tercantum si handle-nya, which is ivyleaguebtg. Oke, jadi so far kita udah ada dua pertanyaan tadi ya. Untuk pertanyaan pertama tentang apakah ada practice session, kan fokusnya untuk spesifik practice session untuk webinar ini belum ada. Oke, semoga nanti kedepannya bisa lebih panjang juga. Tapi yang jelas kalau misalnya daftar les super di Afilik akan banyak ada practice sessionnya ya. Pasti banyak karena jadi nggak akan terlalu banyak. Teori ada tapi nanti menekankan ke praktisnya gitu. Oke, berhubung udah mau jam 12 nih. Jadi tinggal 5 menit lagi kita ke jam 12 ya. Iya. Nah, sekarang ada apa nih? Kita sebenarnya ini adalah webinar kedua dari a whole season of webinars ya. Ya, yeah, whole season of webinar. Nah, di sini kita juga ada webinar-webinar lainnya. Kalau di webinar pertama kita ada IELTS, ya, sekarang ada TOEFL. Nanti tanggal 13 Juni itu akan ada yang khusus untuk public speaking. Ya. Okay. Tentunya hostnya akan berbeda ya. Kalau kemarin yang IELTS hostnya saya, sekarang yang TOEFL hostnya ada Ski. Untuk yang public speaking kita punya a special guest. If you'd like to see, nanti kita tinggal daftar aja. Oke. Kemudian, ya ada juga misalkan, oh ya, mungkin teman-teman tadi ada yang masuk ke tengah jalan tadi. Ya pas di tengah-tengah, don't worry, because you can nanti kita share kok recordingnya, bahkan PPT-nya juga, dan itu nanti bisa di akses via YouTube yang kita post. So don't worry, okay. Nanti tinggal akses YouTube-nya. Dan stay inform juga untuk apa namanya, kita punya banyak konten juga ya, okay, konten di Instagram. So follow our Instagram at ivyleaguebdg. Okay, BDG stands for Bandung. Nah, okay. Kemudian nanti ada satu pertanyaan lagi. Katanya bedanya IELTS sama TOEFL. Beda ya, beda banget ya. Yang sama TOEFL juga beda ya. 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 Kalau misalnya mau tahu bedanya, setelah mendengarkan ini, kita akan share yang IELTS, share yang IELTS juga. Karena sebenarnya kemarin kita juga udah ngebahas ya, perbedaan yang signifikan antara IELTS sama TOEFL. Gitu. Itu berbeda jauh gitu. Oke. Terus sekarang juga kita ada diskon ya? Ya, sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, di sini kita ada promotion yang menarik banget ya. Di nama promosinya adalah webinar privilege discount. Ada discount yang worth it banget. Diskonnya sampai 200.000 rupiah. 200.000. Ada privilege sampai 200.000 rupiah. Nah, untuk pendaftaran kelas TOEFL di Ivy League ya. Dan ini untuk kelas online-nya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kalian pertama tempatnya jauh-jauh kan tadi ada di, ya nggak bisa kemana-mana. Ada yang di Tegal, ada yang di Bengkulu. Meskipun Ivy League adanya di Bandung, tapi kita akan bisa tetap menyelenggarakan kelas dari online. We are trying to reach you. Yes. Okay. Kemudian, nah tapi di sini waktunya terbatas. Ya, time limit. Jadi berapa lama time limit? Oke, jadi semenjak webinar ini selesai, oke, promonya berlaku 24 jam. Oke. Okay. Nah, berarti sampai jam 12 siang besok ya. Besok ya. Oke. Okay. Jadi harus cepat ya. Kalau misalnya mau dapat diskon untuk online class ke full ya. Iya. Nah, gimana nih cara dapetinnya? Nah, cara dapetinnya, biar dapat promo ini, oke, okay, untuk teman-teman bisa bayar enrollment fee-nya, oke, okay? Bayar enrollment fee-nya sebesar 150.000 ya, okay. Ini untuk daftarnya ya, untuk daftarnya. Nah, otomatis misalkan teman-teman dalam jangka waktu 24 jam ini bisa bayar 150.000, okay, pasti langsung dapat
si promonya ini untuk online class. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah bayar 150, otomatis akan dapat diskon 200 kalau misalnya mau langsung bayar untuk programnya ya. Untuk programnya. Kalau 150 itu biaya pendaftarannya, dan kalau misalnya sudah daftar, itu unrefundable. Ya. Yes. Oke, okay. Untuk menghubunginya, boleh ke Mr. Adit. Nomornya akan saya cantumkan di chatnya. 0822. 0822. Okay. 0822-4042-6009. Ya. Oke, okay, itu Mr. Adit. Mr. Adit. Oke. Okay. Double T ya, guys. Oke. Okay. And I believe the time has come. Yes, time has come for us to end the webinar. Yeah. Terima kasih banyak ya buat semua yang sudah berpartisipasi, buat semua yang sudah mendengarkan, semua juga yang sudah berinteraksi di chat ya. Ya, interaksi ya. Bersama dengan kita. Kita di sini juga bahkan ada Kak Prodi dari Hai Yunjani. Ya, Bapak Yeswari. Terima kasih yang Pak Yeswari. Yeah. Thank you very much for listening, Pak Yeswari. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Di sini banyak juga yang dari various background. Ada dari Kemendikbud. Kemendikbud dari Yunjani. Ada juga dari kementerian-kementerian lain. Dan yang utama sih ya itu dari Sabang sampai Merauke nya ini. Ada dari Sumatera, ada yang dari ya Pulau Jawa ini sendiri gitu. I'm so touched. Awesome, eh? Look at the chat. Egi said thanks a ton. I really thank you as well for participating. Yeah. Thea also, Rifania also. Thank you very much everyone. Okay. We hope that you will be available for next week's webinar. Right? Next week ada public speaking ya. Nih kemarin kalau nggak salah pas IELTS itu ada yang aku nervous nih, aku anxiety. Oh iya, yeah, itu. Ya. Mungkin sekarang juga karena sekarang nggak ada part speaking ya. Cuma kalau misalnya kalian agak nervous untuk berbicara dengan bahasa Inggris depan umum, secara general ya, karena di luar bahasa Inggris pun beberapa strategi yang nanti akan dijelaskan itu bisa berlaku untuk berbicara publik tipe apapun gitu ya. Okay. Jadi bukan cuma belajar apa berbicara bahasa Inggris, tapi di sini menekankan how to speak in public and how to gain that confidence. Jadi gimana caranya sih biar apa? Pede gitu ngomong tuh depan orang. Yeah. Mau siapapun sikat. Ya. Yeah. Terus kayak public speaking juga minggu depannya lagi tanggal 18 itu akan ada writing clinic ya. Itu juga ada writing. Itu kalau misalnya kalian lagi ngerjain tugas akhir dan harus ada versi bahasa Inggrisnya, itu nanti bisa ikutan webinar yang minggu depannya lagi ya. Oke, okay. So we'd like to say goodbye to the following people and also everyone here. All apprentices, right? Apprentices, ya. Wizard apprentices. Mudah-mudahan kalian sudah sekarang sudah belajar spellnya dan bisa mempraktekannya di TOEFL test, ya. Oke, di sini ada selain Rifania, Thea, and Egi, ada Sony, Nurlaila, juga. Thank you very much. And ada Dini, ada Hilwatun juga, Gavira, thank you very much. Naufal, Agnia, thank you. And Sally, you guys are awesome. And also the other ones who participated as well. Thank you very much. Okay. Goodbye, apprentices. Stay magical. And stay learning. And we'll see you again next time. Bye-bye. Assalamualaikum, everybody.